Twitter 4.0 yang nanti akan disampaikan sebagai narasumber oleh Bapak Taufikur Rahman. Dan sebelum acara ini dimulai, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dari Bapak Taufikur Rahman sebagai narasumber menyampaikan tentang penginputan data 4.0. Untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan pengarahan dan sambutan dari Ibu Endang Sulastri. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala Biro, ya, Direktur Akademik Administrasi Akademik. Ibu Wati yang terkasih, tersayang, kebanggaan kita semua, yang saya cintai, boleh nggak ya mencintai ya? Boleh ya? Boleh, Om. Iya, yang saya sayangi, saya banggakan narasumber yang hadir pada hari ini, yang terhormat itu Bapak Dr. Taufikur Rahman. Insya Allah ya Pak, amin ya. Amin. 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 Ya, ini nih kita punya apa? Kitab berlian itu yang sebetulnya digunakan oleh UMC sebagai dosen. Dosennya masih di tempat lain. Topik ini ya. Kemudian teman-teman sekalian, para Pak Ibu Kabak dulu tuh ada Ibu Malika ya. Ibu Malika. Kan namanya Malika, nggak boleh itu namanya itu yang benar itu. Masa namanya Malika. Ini kelihatan kalau itu yang biasanya dipakai untuk sekolah anak Zoom-nya ini. Jadi namanya ya, Ibu Kabak, kemudian narasumber yang juga kebetulan Kabak Data Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian teman-teman para kasubag, para tenaga operator di Universitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua alhamdulillah saat ini dalam masa pandemi di mana banyak sekali sekarang kasus-kasus COVID ya yang baru dan alhamdulillah semua teman-teman sekarang ini diberikan kesehatan yang prima sehingga bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti supaya pendalaman terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Taufikur Rahman itu bisa diterima atau Pak Mas Taufik gitu aja ya supaya lebih kenal itu lebih lebih akrab gitu ya. Yang disampaikan oleh Mas Taufik nanti bisa diterima dengan baik. Yang jelas, pertama tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman operator yang setia gitu ya, yang terus bersedia untuk mengupgrade apa dirinya karena perubahan-perubahan apa sistem yang tentu mengikuti kebutuhan-kebutuhan dari PDPT dari perkembangan-perkembangan informasi-informasi yang harus tersedia di dalam PDPT. Tentu ini juga perlu keseriusan dari teman-teman operator. Dan saya melihat teman-teman operator semuanya sigap karena ini terbukti dari setiap semester laporan yang disampaikan ke Dikti, Kemendikbud,
itu selalu mencapai 100%. Ya. Kemarin memang sempat 19,2 dalam rangka PKKM itu saya lihat 99,9%. Saya nggak tahu ini 1%-nya gimana gitu. Kok tidak sampai 100%. Waktu saya komunikasi dengan Majelis Dikti PP Muhammadiyah yang mengkoordinir PKKM, dia bilang, Bu, nggak bisa itu kalau nggak 100% gitu. Ternyata ada apa itu namanya, ada juga sih sebenarnya sedikit kan apa ya apa namanya ya, kalau ada toleransi, ada toleransi, ternyata setelah itu ada toleransi sampai 95% kalau nggak salah begitu. Tapi kita berharap tetap 100% supaya apa, supaya proposal kita diterima dan insya Allah terbiayai. Gitu aja kita harapannya. Nah, teman-teman sekalian, apa itu, sosialisasi ini sangat penting. Karena apa? Karena kita berharap bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta itu bisa menjadi pelopor dalam bentuk laporan-laporan, meskipun IT-nya itu belum 100%, belum sepenuhnya itu bagus, tapi alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman operator, dari dorongan, motivasi dari Mas Taufik, ya, setidaknya kita bisa lakukan itu dengan baik. Meskipun catatan-catatan, kekurangan-kekurangan itu mesti ada. Ya, khususnya misalnya terkait dengan lulusan itu kan masih harus, kita masih sering harus menerbitkan surat keterangan, ya. Karena apa? Karena kita belum sepenuhnya dari awal tahun sebelum 2012 ya, Bu. 2012 itu belum semuanya tercatat di dalam leader kita, gitu ya. Tapi kita patut bangga karena apa? Karena kita punya Mas Taufik yang kebetulan Mas Taufik ini juga dekat dengan LL Dikti, ya kan? Dengan teman-teman operator maupun bahkan dengan Abab, dengan Mas Novi dan juga dengan yang lain di LL Dikti wilayah 3 gitu ya. Sehingga seluruh informasi-informasi itu cepat kita terima. Ya, bisa cepat kita terima, bahkan seringkali saya belum dapat suratnya, belum nyampe, tapi Mas Taufik itu sudah lebih dulu meng-share informasi itu kepada kita. Dan ini adalah sebuah kelebihan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat untuk apa itu berarti, untuk mendengarkan, untuk mencermati, untuk mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber. Ini jauh nih orangnya kita datangkan gitu ya, dari luar kota. Dari Bogor kita datangkan jauh-jauh gitu untuk memberikan sosialisasi. Dan tolong apabila ada yang tidak jelas itu ditanyakan langsung, supaya apa, supaya jangan sampai setelah diaplikasikan, diimplementasikan, baru kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ini aja saya kira sebagai pengantar. Selamat mengikuti sosialisasi dan mudah-mudahan kompetensi dari teman-teman feeder itu semakin bisa bertambah. Saya usul Bu Bu Mati. Ini kalau ada sosialisasi, kemudian pelatihan apapun, bisa diberikan juga itu sertifikat, ya. Ini sangat berguna, bermanfaat ketika nanti pada saat borang akreditasi, bahwa tenaga operator, tenaga akademi kita itu pernah mengikuti semacam pelatihan, sosialisasi, berapa kali, berapa lama, nah itu biasanya menjadi pertimbangan penilaian. Ya, kalau nanti pada akreditasi prodi itu bermanfaat itu. Kayaknya cuma selembar kertas gitu ya.
tetapi penting. Nah, kalau bisa kegiatan-kegiatan semacam ini, jadi tenaga-tenaga operator kita, tenaga kependidikan kita tetap dapat sertifikat. Ya, karena yang paling sering menerima sosialisasi pelatihan itu tenaga operator. Coba kalau kita lihat tenaga lain, misalnya arsiparis gitu kan, jarang menerima pelatihan, padahal itu juga penting kan gitu ya. Jadi setidaknya kita punya, ketika ditanya apakah ada tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan, ada gitu. Buktinya mana? Ini ada buktinya. Jadi nanti tolong bisa diterbitkan sertifikat. Jadi sertifikat itu tidak hanya kepunyaan tenaga pendidik, tapi tenaga kependidikan juga memiliki sertifikat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya mengikuti dari atas. Ini saya masih di bawah, jadi mainnya saya nih bawah atas. Karena Bu Wati itu udah tadi udah ngomong, Bu nggak pernah ke bawah gitu. Tengok-tengokin kita dong gitu. Makanya saya nengok-nengokin. Saya juga mohon doanya tadi karena diucapkan selamat. Saya mohon doanya, tugas saya itu sebenarnya adalah mempersiapkan tugas utama ya, amanah utama. Meskipun tentu tugas-tugas lain juga harus diselesaikan, tapi amanah utamanya itu adalah bagaimana saya bisa mempersiapkan pemilihan rektor pada tahun ini, sehingga akan terpilih rektor definitif. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik ya dan kuat. Begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan dari Ibu kita tercinta. Mari kita dukung bersama-sama Ibu kita dalam mengemban amanah di UMJ ini. Selanjutnya, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu kita, nanti akan kita siapkan sertifikatnya. Tapi tidak pakai transkrip. Akan kita siapkan sertifikatnya. Dan marilah untuk acara yang kedua kita dengarkan bersama uraian dari narasumber kita, Bapak Taufikur Rahman, Dr. Taufikur Rahman. Amin. Waktu dan tempat kita persilakan Pak Dr. Taufikur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Bu. Silakan Pak Taufik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih dan sekali lagi ya diucapkan selamat kepada Bu Endang di sini menanggung beban baru. Selamatnya selamat menanggung beban baru. beban baru untuk Bu Endang. Nah, terkait dengan feeder ya, aplikasi feeder itu, karena kemarin ataupun memang beberapa kali saya juga memang karena terkait dengan seringnya saya mengikuti pelatihan di LLDikti Wilayah 3 dan di Asosiasi Operator, itu rupanya seperti hal yang sudah dan sering saya sampaikan ke teman-teman operator itu agak sedikit kurang mendapatkan perhatian. Jadi di sini sekiranya di samping di sini saya memberikan ataupun mensosialisasikan terkait hal tersebut karena ini sangat penting. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Bu Endang juga, karena sekarang data di PDKDT itu tidak hanya kepentingan hanya sekedar pelaporan saja,
tapi feedback timbal baliknya itu terhadap hibah dan segala macam baik terhadap mahasiswanya, institusinya, dosennya, dan lain sebagainya. Itu ternyata data yang menjadi patokan adalah data murni ada di PDDikti. Makanya kemarin juga agak sedikit ada apa ya perbedaan, kalau tidak salah perbedaan terkait dengan data dosen. Terkait dengan data dosen itu kalau di PDDikti terbaca sekian, ternyata di UMJ terbaca sekian. Nah, kemarin kita sudah koordinasikan dengan Pak Matri untuk segera dieksekusi kalau memang yang benar-benar tidak kepake ataupun tidak aktif di UMJ, ya segera saja diselesaikan. Akan tetapi ternyata Pak Madri juga tidak serta-merta bisa langsung mengeksekusi hal tersebut. Harus ada laporan dari masing-masing fakultas yang adanya keberadaan terkait dengan dosen yang sudah tidak aktif tapi masih. Seperti halnya misalkan ada di kedokteran terutama, itu ada dokter siapa yang sudah meninggal ternyata masih kondisi masih aktif. Nah, terus di fakultas lain juga ada beberapa dosen yang memang sudah tidak ada, itu ternyata masih tercatat aktif. Jadi rasio juga terkait dengan hal tersebut, itu memang sih agak sedikit menguntungkan kita gitu kan, dari segi saat-saat tertentu kita butuhkan, akan tetapi takutnya juga, dan memang sudah beberapa kali sudah diindikasikan lah ya, sudah diindikasikan oleh Dikti melalui LL Dikti yang terkait dengan dosen aktif, dinyatakan aktif hanya untuk menunjang rasio, seolah-olah pembacaannya seperti itu. Akan tetapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebetulnya sudah tidak aktif dan tidak mengajar. Nah, tidak kebacanya di LL Dikti karena dosen aktif tetapi tidak ngajar. Pasti dosen ini tidak aktif. Nah, berarti UMJ mengambil sisi keuntungan dari sisi keuntungan dari rasio. Nah, itu juga yang juga kadang suka saya agak sedikit miris ya, takutnya nanti bermasalah ke depannya gitu. Apalagi sekarang musimnya akreditasi terkait dengan rasio mahasiswa terhadap dosen. Itu juga sangat tertuntut sekali, seandainya memang rasio tidak seimbang atau tidak memenuhi persyaratan juga memang harus diselesaikan sedemikian cara lah ya, supaya akreditasi kita juga nanti akan lancar. Nah, terkait dengan hal tersebut, dengan aplikasi feeder 4.0 ini memang ada beberapa fitur yang mungkin harus wajib dan kita isi gitu. Yang pertama itu jelas kalau untuk data pelaporan terkait dengan mahasiswa, prosesi pengajaran atau belajar mengajar dan dosen, itu adalah memang murni menjadi tanggung jawab operator data mahasiswa, operasional pembelajaran dan segala macamnya itu yang terkait dengan feeder itu menjadi tanggung jawab operator, di mana di sini memang terkait secara keseluruhan. Coba saja kalau misalkan ada dosen yang kurang SKS, apa enggak istilah bahasanya mencak-mencaknya kan ke kita ke operator kan gitu. Atau dosen yang kelebihan SKS juga nanti mereka menjadi beban pada saat PKD juga, dan bagaimanapun juga terkait dengan operator yang harus menyelesaikan hal-hal tersebut. Makanya di sini sebentar saya akan buka share-nya. Ini feedernya belum bisa jalan sebentar. Oh ya, di sini saya berikan dulu terkait dengan perubahan di posisi feeder feeder 4.0. Nah,
Di sini di feeder 4.0 itu ada set periode date feeder 31 Juli 2021. Jadi nanti tanggal 31 Juli 2021 nanti akan ada penambahan-penambahan lain lagi terkait, jelas terkait sekali itu dengan konversi aktivitas mahasiswa Kampus Merdeka. Apalagi sekarang kita sedang mengikuti kompetisi, program kompetisi Kampus Merdeka, di mana kita belum melakukan ataupun baru akan melakukan terkait dengan Kampus Merdeka ini. Nah, ini kita ini dipersiapkannya di sini. Itu nanti di menu feeder juga memang sudah ada. Terus di sini rencana pembelajaran pada detail mata kuliah yang dimaksudnya di sini adalah di feeder 4.0 adalah RPS ya. Rencana pembelajaran semester itu wajib diisi semester yang akan berjalan. Jadi mohon perhatiannya terkait dengan hal tersebut nanti kepada teman-teman operator. Terus di sini ada rencana evaluasi pada detail mata kuliah. Nah, ini jadi tolong diperhatikan untuk operator juga, ada memang saya masih membaca beberapa program studi itu yang bisa dikatakan itu terkait dengan kurikulum itu dengan semudah itu pada saat itu juga atau pada semester berjalan juga menambah atau mengurangi atau bahkan merubah jumlah SKS. Itu juga nanti akan kita perhatikan. Nah, nanti kita akan bikin sebuah laporan memang yang sejujur-jujurnya data kita, seharusnya kalau memang kurikulum, kalau ada evaluasi, minimal kan ada berita acara dan segala macam. Nah, di sini terkait dengan registrasi mahasiswa sebagai mahasiswa fakultas. Nah, nanti di sini kita sudah, posisi kita berbunyi, mungkin berbunyi nanti agar PDDikti ini adalah menjadi ranah satu-satunya aplikasi untuk melaporkan sesuatu hal terkait dengan pendidikan ataupun prosesi pembelajaran di perguruan tinggi. Dan juga nanti akan terkait dengan mutu, karena di sisi lain nanti juga database yang ada di feeder itu sebetulnya adalah database murni untuk keseluruhan, baik penelitian dan segala macam itu sudah ada di situ semua. Akan tetapi belum dimunculkan aja karena masing-masing didikti itu masing-masing ada aplikasi tersendiri di bagian tersendiri, kayak misalkan untuk terkait dengan perubahan data mahasiswa, apa data dosennya itu ada di sister, itu ada di diktinya, itu ada di bidang sendiri. Akan tetapi database itu menjadi satu di PDDikti sebetulnya itu. Nah, PDDikti itu kita juga memiliki database-nya sebetulnya gitu kan, yaitu di feeder ini. Nah, terus di sini adalah validasi periode lulus hanya ganjil genap. Gitu kan? Ganjil genap. Jadi jangan sampai meluluskan pada periode antara ganjil ke genap atau genap ke ganjil itu adalah periode semester pendek atau semester antara. Itu jangan sekali-kali. Nah, terus relasi prestasi dengan aktivitas mahasiswa. Nah, prestasi mahasiswa tolong para operator, tapi memang di sini mungkin nanti juga akan saya mintakan regulasi terkait dengan bagaimana sih operator mendapatkan data ini nih, gitu kan, prestasi mahasiswa. Operator itu kan istilahnya hanya memasukkan dan melaporkan data, ada data di input terus dilaporkan, karena tugas operator di sini ternyata kan semuanya ya kita tahu itu tidak murni hanya untuk operator saja yang mencari data terkait dengan pelaporan, itu tidak gitu. Nah, kalau misalkan relasinya ini adalah prestasi dengan aktivitas mahasiswa, sudah pasti ini berhubungan dengan bagian kemahasiswaan. Akan tetapi yang melaporkan tetap operator feeder. Nah, nanti juga kita minta dukungan Buarek ya terkait dengan hal tersebut, bagaimana kita mendapatkan datanya itu, apakah nanti jalannya bagaimana. Nah, di sini penambahan lingkup kelas dan mode kuliah di kelas. Ini juga sesuatu yang baru ya, nanti terkait di laporan feedernya nanti ada, karena ini ada kaitannya dengan nanti terjadi dengan aktivitas Kampus Merdeka. Terus penambahan perguruan tinggi pada menu nilai transfer. Nah, nilai transfer ini tolong ya, nilai transfer
nantinya ke depannya juga, mungkin kan sekarang mungkin ya, ataupun bahkan kita operator yang biasa dilakukan itu adalah nilai transfernya itu adalah nilai transfer bisa dikatakan abal-abal. Terkait dengan nilai transfer yang murni sebetulnya itu seperti apa, belum menunjukkan kemurnian tersebut karena hanya dikejar-kejar masalah, apa namanya, data harus masuk ke fitur PDDikti. Jadi kadang suka kita sedikit agak mengabaikan nilai transfer yang penting masuk dulu. Nah, itu jangan. Nanti ke depannya itu jangan coba-coba ini terkait dengan ini. Nah, terus perbaikan periode lulus direkapitulasi checkpoint. Inilah yang dari zaman kapan gitu ya. Itu sudah sering saya sampaikan yang terkait dengan checkpoint. Checkpoint itu ada dua, checkpoint 1, checkpoint 2. Karena itu sudah diatur dalam Permenristek nomor 61 tahun 2016, checkpoint itu dilakukan ya. Dilakukan itu di fakultas, setingkat fakultas, itu untuk mengecek poin. Jadi mungkin cek poin satu itu adalah 2 bulan setelah perkuliahan baru itu berlangsung. Sedangkan cek poin dua dilakukan itu 2 bulan sebelum perkuliahan selesai. Nah, itu harus diperhatikan. Itu cek poinnya, itu memang ngecek poinnya harus di depan lah ya, di depan pimpinan per masing-masing fakultas gitu. Jadi nanti sudah ada nilai pertanggungjawabannya. Nanti kalau ini juga akan menjadi prasyarat mungkin ya nanti di bagian ataupun di biro akademik terkait dengan yang lain-lain, checkpoint sudah dilakukan atau belum, nanti bisa ngecek dengan ini sebagai tanda ataupun surat pernyataan kali ya, surat pernyataan bahwa menyatakan, dekan menyatakan data ini sudah benar. Mungkin di sini kita nanti kejar. Terus perbaikan periode aktivitas kuliah mahasiswa itu sebelum periode mahasiswa, masuknya mahasiswa. Itu juga sesuatu yang baru. Terus penambahan gap periode lampau. Oh, ini bisa dikatakan, kalau nggak salah ini and so on ya, untuk nanti di posisi setelah 31 Juni kalau nggak salah, 31 Juni ataupun awal Juli, ini terkait dengan web service-nya. Nah, kurang lebihnya itu yang terkait dengan feeder nanti akan menjadi sesuatu yang baru bagi kita, karena saya melihat di sini melihat di laporan feeder PDDikti ini, kita melihat di posisi 2019 genap. Ya, 2019 genap. Di sini sudah bisa dikatakan, kok iya gitu ya. Saya juga sama kemarin sempat heran gitu terkait dengan 2019 genap di pada posisi mau penutupan sudah saya screenshot, sudah laporan itu 100%, akan tetapi pada posisi setelah ditutup menjadi ada yang belum 100%. Nah, ini juga harus konsisten ya, makanya di sini checkpoint terkait dengan checkpoint pelaporan itu harus dilakukan gitu. Jadi jangan sudah mau tutup orang merubah data, jadi pada akhirnya data kita terlapor ada yang 98%, ada yang 90%. Itu jangan lakukan itulah ya para operator, karena kepentingan kedepannya itu, makanya tadi disampaikan juga terkait dengan PKKM gitu ya, itu juga harus laporan untung aja laporan 2019 satu dan 2019 kenapa aja yang diincer. Akan tetapi sebetulnya untuk proposalnya itu adalah 3 tahun mundur ke belakang. Makanya kita juga memperhatikan data 3 tahun mundur ke belakang. Jadi tolong untuk semua operator terkait dengan data, apa itu data dosen ataupun itu data mahasiswa, data dosen di sini maksudnya data terkait dengan aktivitas pengajarannya, bukan data dosen terkait dengan identitasnya gitu, atau karirnya, itu bukan. Tapi terkait dengan prosesi belajar mengajarnya dosen, terutama di bidang pendidikan lah ya, intinya itu. Nah, terus di sini dengan lulusan gitu ya, kemarin juga memang lulusan itu sudah saya baca sekian, ternyata ada yang meluluskan lagi gitu ya.
pada tanggal ataupun jatuh tempo akan ditutupnya periode kelulusan. Dan pengisian KRS juga begitu. Pengisian KRS itu sudah kebaca sekian, tapi setelah penutupan ataupun bahkan akan penutupan, kok ada yang mahasiswanya ada yang KRS-nya sudah dihapus dan segala macam gitu kan. Itu jadi akan mempengaruhi pelaporan yang tadinya 100 jadi tidak 100. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan terkait dengan nanti apa PKKM-nya itu, kita sudah semuanya itu sudah menuju ke ataupun sudah posisi 100% semua. Nah, di sini akan kita lihat satu persatu terkait dengan mata kuliah di sini. Ini agak sedikit mengulang ya, tapi alhamdulillah para operator sampai dengan saat ini terkait dengan laporan feeder ini alhamdulillah sudah pada paham semuanya lah ya. Akan tetapi saya di sini hanya menegaskan terkait dengan data ada diisi, data tidak ada dicari diisikan gitu. Walaupun sebetulnya memang kita berbicara untuk saat ini belum begitu wajib kok. Ah, tidak seperti itu ternyata. Kedepannya tetap akan menjadi sesuatu yang wajib karena kita itu banyak sesuatu yang jadi apa pada akhirnya itu terabaikan. Nah, di sini mata kuliah. Nah, mata kuliah itu memang ada beberapa prodi yang pada akhirnya saya lihat itu ya ada yang sudah menambahkan mata kuliahnya gitu kan. Ada yang sudah merubah jumlah SKS-nya. Itu juga agak sedikit riskan ya, karena tadi saya sampaikan kalau untuk di feeder 4 itu evaluasi ya, evaluasi terkait dengan kurikulum, itu nanti akan diperhatikan. Jadi jangan-jangan semudah itu merubah dan segala macam terkait dengan karena di prodi kondisinya harus merubah ini, kita bisa menegaskan lah, gitu. Kalau memang sudah kurikulum sudah ditetapkan, ini juga nanti akan menjadi catatan. Kemarin kalau tidak salah saya menghubungkan ini dengan pihak Bu Herwina, gitu ya, terkait dengan kurikulum yang ada di program studi, karena ini terkait dengan LP3 ya. Jadi kurikulum itu jangan semudah itu pada sebuah prodi tiba-tiba diganti, mendapat info terbaru diganti, mendapat ini terbaru diganti. Kita operator juga iya-iya aja ternyata kan gitu. Tapi mau bagaimana lagi kan. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Memang selama ini agak sedikit tidak bermasalah, tapi sebetulnya menjadi sebuah catatan bagi saya sendiri sebetulnya di LFD di wilayah 3 ini. Nah, terus di sini substansi kuliah. Nah, di substansi kuliah ini belum ya terkait dengan mata kuliahnya, ternyata di kita itu ternyata belum ada yang terkait mata kuliah yang sifatnya substansional lah ya. Kita hanya mungkin wajib, umum, apa gitu ya. Tapi seharusnya sih terkait dengan apa namanya, AIK ya, kalau nggak salah AIK itu harusnya mungkin agak sedikit substansional lah ya. Itu harus dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah, di sini kurikulum nih, tadi terkait dengan mata kuliah, sekarang kurikulum. Di sini kita sudah melaporkan gitu ya. Misalkan nih keperawatan ataupun kebidanan lah yang sering juga gonta-ganti nih. Kebidanan. Di sini kebidanan misalkan posisi tahun 2019 ganjil. Nah, kalau melihat posisi tahun 2019 ganjil, seharusnya gitu kan, seharusnya di prodi-prodi yang lain juga mata kuliah yang ada di ganjil sajalah yang dimasukkan, yaitu 1, 3, 5, 7. Kan gitu. Jadi jangan semua mata kuliah yang ada di semester genap juga masuk ke sini. Terlain hal dengan mata kuliah yang di semester genap ternyata diambil juga di semester ganjil, ataupun bisa dikatakan, nah kan, tapi di situ sudah bisa dibedakan mata kuliah pilihan atau wajib atau apa dan segala macam itu menjadi, kalau memang apa mata kuliah yang ada di semester genap dimasukin ke dalam mata kuliah yang ada di semester ganjil, tapi itu adalah
apa sesuatu mata kuliah yang sifatnya pilihan itu ya bukan suatu masalah, cuman kalau sudah wajib di semester ganjil atau di semester genap berarti wajib di semester genap kan gitu. Jangan dimasukin ataupun dicampur aduk dalam semester ganjil. Nah, ini kayak begini. Ini seharusnya semester 4 itu jangan dimasukkan gitu ya. Semester 2 jangan dimasukkan. Yang dimasukkan adalah yang ada di semester 1, 3, 5. Gitu. Itu terkait dengan kurikulum. Karena kurikulum nanti akan menjadi catatan evaluasi juga dititik gitu kan, dititik karena ternyata menganalisis perguruan tinggi itu sedetail mungkin apa yang ada di dalam perguruan tinggi. Makanya kita bisa dikatakan agak sedikit lebih konsisten lah ya terkait dengan kita melaporkan data. Jadi jangan data yang penting masuk. Oke, kalau dulu memang iya, karena saya pelakunya juga kan gitu. Nah, di sini terkait dengan nilai perkuliahan. Maaf, kelas perkuliahan dulu ya. Kelas perkuliahan ataupun yang sering kita sebut itu KRS. Semester genap. Nah, di sini kelas perkuliahan ya. Kelas perkuliahan tolong banget para operator. Para operator minta tolong sekali. Dan itu sudah saya di-warning oleh Mas Novi sendiri. Tolong jangan lakukan ada melaporkan mata kuliah yang kosong dan tidak diajar oleh dosen. Tadi saya melihat mana ini tadi. Fisip nih kayaknya nih kalau nggak salah itu banyak. Oh ini nih. Di keperawatan nih. Perawatan ini ya. Keperawatan misalkan bahasa Inggris 3. Tolong di sini tuh jangan sampai kosong. Ada mahasiswa tapi dosennya nggak ada. Dan juga ada dosen tapi mahasiswanya nggak ada. Tolong ya. Gitu. Itu ini dituntut resmi oleh LLDT Wilayah 3 itu untuk memperbaiki ini. Ini jangan sampai ada seperti ini. Akuntansi. Ini akuntansi, ya. Memanglah beberapa prodi pasti ada yang dilakukan seperti itu. Saya kurang tahu persis itu terkait dengan kendalanya memang apa benar gitu kan. Dengan membuka kelas komunikasi bahasa Inggris yang ada di kelas A dengan ada mahasiswa yang 44 tapi dosennya tidak ada, yang ngajar itu siapa itu enggak ada. Itu jangan lakukan, tapi jangan mentang-mentang ya. Misalkan dosennya itu adalah Litidia, untuk mengakali supaya Litidia tidak bengkak dalam suatu beban kerjanya ataupun beban SKS-nya. Jadi pada akhirnya walaupun dia sebagai pengajar komunikasi bahasa Inggris juga, dia enggak laporkan, yang dilaporkan hanya satu mata kuliah. Janganlah ya. Jangan, kita kondisikan sebagai operator murni apa adanya. Nanti jadinya akan mendeteksi karena kita sudah berkali-kali terkait dengan TKD-nya dosen, juga kita sudah sampaikan ke fakultas ataupun ke program studi terkait dengan pembagian ataupun beban kerja dosen itu sendiri. Itu harus bisa dikatakan ya tidak melampaui batasnya kan gitu. Kalau memang kurang, sudah pernah disampaikan mungkin oleh Mas Novi juga, bikin aja NUP gitu kan, nomor urut pengajar. Jadi nanti sudah tidak ada masalah terkait dengan beban kerja dosen.
Ini ya, sekali lagi menjadi catatan dan perhatian bagi seluruh operator, jangan lakukan ini lagi nih, nih. Kayak begini nih, model kayak begini. Tolong. Silakan dikondisikan pada program studinya masing-masing. Terus dinilai perkuliahan. Dinilai perkuliahan juga, ternyata saya di sini masih banyak membaca juga, ada yang nilainya masih E, itu ke bawah terus. Dalam arti kata, di laporan feeder memang nilai sebuah mata kuliah atas nama satu orang itu ternyata E sampai dengan lulus. Gitu. Walaupun tiba-tiba pada saat pengajuan PIN masuk kategori data eligible, tapi di situ ternyata masih ada yang nilainya E, belum ada perbaikan dan segala macam. Tolong, itu juga sekarang sudah menjadikan catatan ya, catatan penting bagi kita operator untuk melaporkan data yang real gitu ya, data yang benar gitu. Kalau memang sudah ada perbaikan data dan ataupun perbaikan nilai terkait dengan maksiat tersebut, tolong langsung dirubah saja. Kalau memang butuh pembukaan periode, ya syukur-syukur nilai itu paten, jadi nanti tidak terlalu banyak pembukaan periode, ya dikondisikan saja gitu kan. Karena kita rentang ternyata, rentang terkait dengan pelaporan, misalkan gitu kan, semester ganjil. Pada semester ganjil, itu laporan biasanya, ataupun selesai perkuliahan itu kan Februari ya. Februari, sedangkan kita selesai pelaporan biasanya itu April, tanggal 15 April. Berarti kan ada bisa dikatakan ada rentang lah ya. Ada rentang itu untuk perbaikan nilai ataupun bahkan mungkin masih terbut akan mengulang lagi nanti di semester berikutnya atau semester yang akan datang. Kalau memang pada saat itu ada perbaikan, tolong di laporan feeder ini juga harus dirubah. Jadi jangan ada mahasiswa yang masih tetap aja nilainya eh, sampai lulus E juga. Itu nantinya ke depannya itu sudah sifatnya wajib lah ya kita memberikan pelaporan itu se-real mungkin, sebenar mungkin. Nah, di sini aktivitas kuliah. Ini mohon maaf ya, di sini saya hanya mereview gitu kan. Aktivitas kuliah. Nah, di sini aktivitas kuliah ternyata gitu kan. Ternyata untuk aplikasi tersebut kalau seandainya ada suatu mahasiswa, ini mungkin operator semuanya itu perlu tahu lah ya gitu. Nah, kalau misalkan mahasiswa kalau melaporkan dalam aktivitas perkuliahannya mahasiswa bahwa mahasiswa tersebut dianggap non aktif gitu kan, ataupun tidak aktif, kira-kira bisa dideteksi seberapa lama mahasiswa tersebut akan tidak aktif. Kalau bisa hanya 2 semester saja. Selanjutnya vonis saja mengundurkan diri atau kalau memang tidak aktif lagi ya, atau keluarlah ya, atau keluar ataupun mengundurkan diri. Bikin statusnya seperti itu. Terkait nanti mahasiswa tiba-tiba akan aktif kembali atau mau masuk kembali dan segala macam, itu nanti mungkin nanti akan saya konsultasikan ke Bupati juga terkait dengan kebijakan gitu kan, apakah mau mengulang, apakah mau sebagai mahasiswa pindahan ataupun mau bagaimana, itu kebijakan kampus ya kita. Akan tetapi karena di sini banyak mahasiswa yang non aktif yang pada akhirnya dibiarkan menumpuk menjadi banyak. Nah, jadi nanti pada saat ada perhitungan rasio mahasiswa non aktif ini masuk hitungan rasio, jadi mau nggak mau jadi pada akhirnya menumpuk, nanti rasio dosen terhadap mahasiswa jadi jomplang. Giliran pas pada saat mau akreditasi, kok pada tahun sekian saya rasionya dosen terhadap mahasiswa kok jadi jomplang banget ya begini. Nah, karena kebanyakan mahasiswa non aktif, makanya tolong segera saja diselesaikan ataupun divonis lah ya, kalau memang itu mengundurkan diri atau keluar lah. Apalagi kemarin juga terjadi di mana tuh, di S1 manajemen ataupun S2 manajemen,
yang pada akhirnya juga mahasiswa ditumpuk-tumpuk dengan status nonaktif. Setelah keperluan atau kepentingan terkait dengan akreditasi, mau tidak mau harus dikeluarkan semua. Itu. Makanya kita sebelum memvonis itu ataupun sebelum menumpuk ini, karena ini tidak menambahkan ataupun mengedit ataupun menghapus, itu tidak dalam kondisi periode pelaporan tidak kebuka dan ini kebuka, itu tidak. Mau nggak mau kita sekarang kalau mau menonaktifkan pada semester-semester tertentu ataupun mengeluarkannya, itu harus membuka periode pelaporan dulu. Kalau dulu kan masih terbuka, jadi masih bebas. Sekarang sudah tidak bisa. Mau nggak mau harus ada pembukaan periode. Itu terkait dengan aktivitas perkuliahan mahasiswa. Tolong ya diperhatikan ya, tadi terkait dengan mata kuliah, saya ulangin lagi, terkait dengan mata kuliah, jangan semudah itu menggonta-ganti terkait dengan SKS dan segala macam. Kurikulum jangan segampang itu dirubah-rubah. Gitu ya. Dalam satu semester sudah dilaporkan, belum berjalan untuk semester berikutnya, sudah ada perubahan. Kan lucu, apakah evaluasi kurikulum per semester? Nah, itu juga kan menjadikan sesuatu yang menjadi tanda tanya nanti. Nah, kelas perkuliahan, sekali lagi tolong dosen dimasukkan ya. Sampai nanti saya melihat lagi ada dosen yang kosong. Dan itu juga laporan sebelum-sebelumnya itu harus diperbaiki ternyata. Dosen harus diisi. Yang dosennya kosong harus ada dosennya. Jangan melaporkan ada kelas, ada mahasiswa, tidak ada dosen. Melaporkan ada kelas, ada dosen, tapi tidak ada mahasiswa. Itu tidak seperti itu. Kalau misalkan membuka kelas, ada dosennya, enggak ada mahasiswanya, terus lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan ada kelas, ada mahasiswa, tidak ada dosen, itu sudah dilaporkan dan sudah tercatat di sana, itu wajib. Kan, gitu. Itu harus ada. Nilai perkuliahan, sekali lagi menjadi sebuah catatan, nilai perkuliahan itu jangan diabaikan terkait dengan nantinya juga yang sudah dari dulu saya sampaikan bahwa nantinya IPK itu akan muncul di dalam sivil. Dan IPK itu nanti sifatnya juga di sivil otomatis, bukan inputan dari IPK yang ada di aktivitas perkuliahan mahasiswa tersebut. Gitu. Karena itu sudah mengikuti jalurnya, jalur penomoran ijazah nasional. Tolong nanti diperhatikan. Terus aktivitas kuliah seperti itu tadi. Jadi jangan menumpuk-numpuk mahasiswa yang tidak aktif sampai bertahun-tahun, ya. Jangan sekali-kali, karena itu nanti akan beberapa tahun kemudian ataupun kedepannya nanti akan juga menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah masalah terkait dengan rasio. Nah, di sini hitung aktivitas perkuliahan itu hanya sekedar aplikasi dari hitung otomatis yang ada di aktivitas perkuliahan. Nah, di sini aktivitas mahasiswa. Ini yang terkait dengan dosen, gitu ya. Nah, ini terkait dengan dosen. Jadi untuk aktivitas mahasiswa, gitu kan? Loh, kok ini malah lucu lagi. Peserta aktivitas nggak ada, dosen pembimbingnya ada, dosen pengujinya tidak ada. Jadi terkait dengan, sekali lagi ya, terkait dengan prosesi pelaporan, tolong segala sesuatu hal itu diperhatikan dan dilengkapi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, bagaimana caranya tidak ada datanya, kita nyari, kan begitu. Karena di sini dituntut wajib tidak wajib ya, minta kesadaran para operator tolong diisi, kalau ada itu diisi, kalau tidak ada dicari, kalau memang betul perlu dicari sudah tidak ada ya sudah, kan gitu. Itu terkait dengan aktivitas mahasiswa, karena di sini nanti ternyata ngaruh sekali dengan beban kerja dosen. Katanya dulu saya ada nguji kok. Oh, saya ada membimbing skripsi kok.
Nah, ternyata ada yang tidak dilaporkan, atau ada yang dilaporkan tapi tidak ada mahasiswanya, seperti halnya tadi, dan segala macam. Itu ternyata banyak kasus lah ya, intinya itu banyak kasus di kita sendiri, gitu kan. Jadi mohon para operator agak sedikit intens lah ya terkait dengan pelaporan data ini, melaporkan data itu semaksimal mungkin, sevalid mungkin, seadanya data yang salah diminimalisir seminimalisir mungkin. Gitu. Jadi kedepannya itu kalau seandainya memang ada perbaikan, ada kesalahan, ada ini, jangan menganggap gampang lah. Nanti kalau gampang satu itu nanti ditumpuk-tumpuk. Emang akan gampang terus. Nah, kan sesuatunya itu, nah saya juga seperti itu ternyata, menggampangkan jadi pada akhirnya juga nanti akan menjadi susah. Seperti halnya satu, kasih tahu ya, terkait dengan pembukaan pelaporan. Pembukaan pelaporan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 jelas susah dan sulit. Tipe 2 yang kita anggap nantinya itu ataupun kita anggap itu sangat gampang gitu kan, sangat mudah. Ataupun insya Allah gampang disetujui dan gampang dibukakan. Tapi ternyata persyaratan yang terbaru ini dan kedepannya itu akan menjadi ada catatan-catatan tersendiri prasyarat. Jadi sudah tidak semudah membalikan tangan lagi. Mas, tolong dong bukain, ada yang mengajukan pembukaan periode, ternyata tidak semudah itu sekarang. Jadi ada pengecekan-pengecekan LLDIK di wilayah 3 juga memang ada tim sendiri terkait dengan pembukaan periode, apalagi tipe 1 itu kan. Itu LLDIK harus membuat kajian dan segala macam. Terkait dengan tipe 2 itu diteliti benar-benar. Halo? Ya, halo Mas. Oh, kirain pada tidur. Ini ada yang bilang katanya Zoom-nya terputus. Kirain terputus beneran. Nah, ini dilanjutkan lagi ya. Dilanjutkan lagi. Terkait dengan aktivitas mahasiswa, ini sangat penting karena keperluannya juga nanti terkait dengan dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, ini di sini dosen itu sangat diperlukan sekali dan sangat dibutuhkan sekali pada saat BKD, pada saat juga sijali penilaian angka kredit ataupun pengajuan jabatan fungsional akademik. Itu juga menjadi tanggung jawabnya. Nanti ada apa-apa juga tetap aja operator nanti yang akan disalahkan, gitu kan, dituntut. Itu jadi menjadi catatan di sini ya. Baik, dilanjutkan di sini. Konversi kampus Merdeka. Nah, di sini nih. Siap-siap bagi para operator akan dipusingkan dengan ini. Gitu ya, kegiatan kampus Merdeka. Memang untuk sementara ini karena kita belum ada mata kuliah yang dibukakan untuk kampus Merdeka, tidak ada menu apa-apa di sini. Agak sedikit bebas kita. Tapi rencana itu, kalau tidak salah, Bu Remina menyatakan bahwa kurikulum kampus Merdeka itu akan sudah ada. Nanti per masing-masing prodi yang membukakan atau mengadakan kampus Merdeka, itu harus melaporkan. Juga nanti terkait dengan program Permata Sakti yang terkait dengan pertukaran mahasiswa, nanti mahasiswa dilaporkan. Sebetulnya program Permata Sakti itu kalau menurut saya bagian dari Kampus Merdeka, gitu kan. Nah, tetapi di sini dalam hal mata kuliah saya lihat itu mata kuliah belum ada perubahan. Misalkan gitu kan
di sini per masing-masing mata kuliah itu pilihan peminatan, tugas akhir, dan segala macam itu harus ditetapkan. Nah, nanti juga mata kuliah terkait dengan Kampus Merdeka, gitu kan, itu juga nanti, wah ini program studi cuma 3 ya, itu juga nanti akan terbuka. Nanti kurikulum dari Kampus Merdeka itu nanti akan kita tambahkan terkait dengan kurikulum itu, nanti terkait dengan mata kuliah. Makanya jadi kayak misalkan tadi di kelas lah ya, kita membuka sebuah kelas. Nah, di sini kan ada kategori Kampus Merdeka tidak. Nanti kalau sudah ada salah satu gitu kan, salah satu program studi yang menyelenggarakan Kampus Merdeka, adapun satu mata kuliah yang memang terkait dengan Kampus Merdeka tersebut, itu harus dinyatakan nanti ya. Nah, terkait dengan tadi konversi Kampus Merdeka, itu konversi nanti misalkan ada mahasiswa kita yang mengikuti perkuliahan di tempat lain gitu kan. Di mata kuliah kita matematika, di tempat lain kuliahnya fisika. Ternyata fisika mau dikonversi ke dalam mata kuliah kita adalah ke dalam mata kuliah matematika gitu. Misalkan. Itu nanti sifatnya konversi nanti ada di sini semuanya. Terus daftar mahasiswa lulusan DO dropout. Gitu ya. Nah, terkait dengan ini gitu. Jadi jangan melakukan menginput gitu kan. Jangan menginput mahasiswa lulus sebelum, tolong ya, perhatikan, sebelum penomoran ijazah nasional itu diselesaikan ataupun terselesaikan dengan baik. Gitu. Memang sekarang masih kategori, kemarin di-warning sama LIDT wilayah 3, sekarang masih kategori terbuka leluasa. Gak cocok, kita hapus. Cocok, ya sudah. Kan gitu. Jadi gampang banget merubah-rubah. Gitu. Itu ternyata, kedepannya, ini nanti akan dikunci juga, terus sesuatu yang sudah dilaporkan pada awal, terus terjadi updating, ternyata di sana historinya itu akan tercatat dengan rapi. Jadi nanti kita juga operator seolah-olah dianggap menyelesaikan sebuah tanggung jawabnya sebagai pelapor data, hanya bikinlah sementara, nanti diedit, nanti dibuka periode pelaporan, itu akan kebaca terus itu nantinya. Jadi akhirnya nanti akan mempengaruhi kinerja perguruan tinggi kita lah ya, terkait dengan operator, karena pelaporan menjadi tanggung jawab kita sebagai operator. Nah, di sini transkrip mahasiswa, lokasi mahasiswa ini istilahnya hanya ini aja lah ya, hanya tambahan aja mungkin. Itu tidak terkait dengan feeder 4.0. Ini tolong nanti diperhatikan, di dalam rekapitulasi setiap prodi itu mereka pelaporan per checkpoint-nya, checkpoint 1 semester genap. Dilihat, nanti tolong dilihat karena nanti di sini kebaca. Mana ada titik. Agak sedikit melamban ini, Wan. Ini checkpoint 1 dan checkpoint 2 kok nggak kebaca ya Mas Wan ya? Apakah di situ di lokal kebaca?
Oke, Pak. Ya. Halo, Mas Soman. Ya, Pak Taufik, bentar. Ini ya, diperhatikan tahun 2000, laporan 2019, genap. Checkpoint di sini, siapa coba yang melakukan ini? Aduh. Kenapa ini pada tidak melakukan checkpoint? Nah, ini menjadi catatan ya, tolong. Seluruh. Jadi jangan sampai nanti perlakuan checkpoint ini dalam laporan buku tahunan. Buku semesteran laporan di Kemendikbud, seandainya kita tidak mengisi checkpoint itu, kita dianggap dalam buku laporan kita itu tidak melaporkan. Menjadi catatan ya, tolong ya, bagi teman-teman. Nah, di sini nih, rekapitulasi pelaporan PD Dikti. Gitu ya. Ini bisa nanti dilihat gitu kan. Per masing-masing itu di sini ada cek apa namanya daftar nilai ataupun nilai terkait dengan yang belum di set AKM gitu ya, menjadi catatan. Itu tolong yang belum di set AKM ini tolong dikliklah gitu loh, diperhatikan apa sih yang menjadikan masalah gitu. Nih kayak misalkan nih. Ternyata mengundurkan diri di tahun 2003. Tanggal keluarnya enggak diisi. Gitu. Ternyata ini tidak menjadi perhatian nih bagi teman-teman ini di sini nih. Ini mana nih misalkan nih? Gisi 1. Itu ya, ini mengundurkan diri 92, status aktivitas kuliah mahasiswa di 92 belum di set AKM. Terus di sini ini yang mana ini? S1 administrasi publik banyak banget, S1 ilmu komunikasi banyak banget. Ini memvonis keluar, tetapi tidak disertakan tanggal keluarnya. Tolong ini Mas Danang diselesaikan, ini harus dan wajib ada. Oh, 2007 lagi. Nanti pada suatu saat, itu nanti ini akan bermasalah. Nanti pada suatu saat periode tahun-tahun tertentu nanti akan kebuka kembali kalau belum di-set. Akan menjadi statusnya aktif kembali. Itulah yang mengakibatkan kadang suka orang berbicara, perasaan dulu sudah saya set keluar, tapi kok sekarang muncul aktif lagi ya? Nah, itu karena ini loh. Gitu. Jadi, di rekapitulasi ini tolong biar mendapatkan nilai 0000000 sebanyak. Jangan sampai ada masalah. Gitu. Ini S3 manajemen. Abdurrahman Muhammad Fadlani mengundurkan diri, tapi di AKM-nya belum diset bahwa dia mengundurkan diri. Itu langsung divonis di ini hanya divonis di status keluarnya saja periode DO. Tapi di AKM-nya aktivitas kuliah mahasiswanya tidak diproses apa-apa. Itu maksudnya begitu ya, teman-teman. Nanti ini tolong diselesaikan semuanya, mipil kalau memang yang dibutuhkan untuk membuka periode pada saat mengeset tanggal kelulusan, tolong nanti dibukakan saja, tapi satu per satu ya, nyicil ya, gitu.
Ini profesi nurse. Ganang Hendri Wibowo tanggal keluar mengundurkan diri ini belum diisi pada posisi 2000 berapa nih, dicek aja nih ya nanti ya. Periode masuknya mahasiswanya ini, tapi posisi mengundurkan dirinya kapan, tanggal keluarnya karena belum diisi nih. Saya masih Mas belum mengundurin diri. Ya? Saya masih belum mengundurkan diri. Kenapa 2012 kok? Oh. Namanya jadi dana. Menjadi catatan kalau yang mengundurkan diri di sini nih, orang kadang suka memvonis yang mengundurkan diri dimasukkan ke sini, ya kan? Tapi di sini di AKM-nya tidak diperhatikan, hanya memvonis di sini saja. Ya nanti terjadinya dilaporkan DO atau dilaporkan mengundurkan diri, tanggal keluarnya ada, tapi tidak diproses di AKM, ya sama aja. Nanti akan menjadi masalah. Jadi tolong nanti disinkronkan lah ya. Kesma 151. Di satu keperawatan ini nanti menjadi lampiran ini kalau pada saat kita akan membuka periode perbaikan nih, tolong diperhatikan ya, coba dapetin di sini nilai nol, jangan sampai ada masalah. Kebanyakan tanggal belum diisi dan AKM belum diset. Itu melihat itu. Nah, terus di sini S1 pendidikan dokter, kebaca nih ya, S1 pendidikan dokter pada saat 2019 genap ada mahasiswa pindahan nih satu nih. Apa benar atau tidak? Ini juga sebagai nanti sebagai faktor pengecekan lo ya. Kalau nyatanya tiba-tiba lo Vicky Satya padahal mahasiswa baru. Iya, pemutihan. Ya? Pemutihan itu, Mas. Pemutihan. Iya. Kedokteran ini pemutihan. 736 itu pemutihan tuh. Iya, pemutihan. Oh, jadi dianggap pindahan gitu ya? Iya. Oh ya sudah, kalau memang benar nggak masalah. Ini sebagai faktor pengecekan juga nih. Oke, nah ini nanti dilihat di sini ya, tolong bagi teman-teman operator. Dan terkait dengan pelaporan, sekali lagi saya sampaikan tadi. Saya sedikit mereview terkait dengan mata kuliah, tolong jangan segampang dan semudah itu merubah-rubah mata kuliah. Yang kedua, kurikulum. Jadi dalam satu semester berjalan, jangan berubah-ubah kurikulum lah, yang sudah ditetapkan dirubah lagi dan segala macam. Itu juga tidak baik. Di dalam kelas perkuliahan, tolong ada mahasiswa harus ada dosen. Jangan ada mahasiswa tidak ada dosen. Terus nilai perkuliahan, jangan sampai ada nilai yang E itu ke bawah terus sampai lulus. Jangan sampai ada. Ataupun nilai B ya, katanya kita UMJ sudah tidak menggunakan nilai B. Nah, terus aktivitas kuliah mahasiswa. Aktivitas kuliah mahasiswa harus benar. Itu kan? Jadi kalau bisa dibatasin aja terkait dengan mahasiswa yang tidak aktif, karena nanti di tahun-tahun tertentu kalau memang mahasiswa itu tidak aktif, terus itu nanti akan menumpuk. Hitung aktivitas perkuliahan mahasiswa, aktivitas kuliah mahasiswa itu tadi gitu kan. Kalau memang mahasiswa yang dinyatakan dalam daftar mahasiswa lulus atau drop out, tetap di aktivitas kuliah mahasiswanya itu tetap dimasukkan. Kalau memang di sini lulus apa drop out, di sini otomatis aktif kan gitu. Terus
konversi kampus Merdeka, tolong diperhatikan untuk masing-masing nanti program studi, karena nanti berbeda-beda ya. Ada program studi yang menyelenggarakan kampus Merdeka, gitu kan, pertukaran mahasiswanya. Nah, di sini terkait dengan kampus kesehatan itu aman, karena tidak ada kampus Merdeka, jadi tidak ada tertuntut laporan mungkin dari sini nih. Gitu. Nah, terus mahasiswa lulusan dan drop out, di dalam mahasiswa lulusan dan drop out itu sekarang nanti ataupun kedepannya nanti sudah tidak semudah itu meluluskan, melaporkan lulusan sifatnya sementara, tiba-tiba nanti akan dirubah lagi, itu sudah tidak bisa. Nanti akan model pembukaan periode pelaporan terus. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, yang menjadi catatan yaitu terkait dengan checkpoint. Gitu ya, di sini sudah jelas-jelas checkpoint pertama itu dilakukan 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Sedangkan checkpoint kedua diberikan 2 bulan setelah perkuliahan berakhir. Paling telat loh ya. Makanya kalau terkait dengan di sini dosen mengajar aktivitasnya, nanti jadi jelas dan pasti. Jadi nanti tidak ada mahasiswa meninggal ya. Tidak ada catatan-catatan tertentu gitu ya. Ini dianggapnya dalam buku laporan di Kemendikbud, di Pusdatin, itu dianggapnya bahwa kita belum melaporkan laporan, dimasukkan dalam kalender buku loh ya, bukunya laporan Kemendikbud. Ini dianggap kita belum melaporkan. Walaupun di PDDT kita sudah kebaca 100%. Itu menjadi catatan lah ya nah, untuk selanjutnya ke depannya. Kiranya itu aja teman-teman operator, apakah ada pertanyaan? Mungkin nanti kita bisa bahas. Enggak, si Vidi Kasmas yang masih takon. Mas Topik mau nanya boleh? Ya boleh saja, orang dibilang dibuka. Pertanyaan. Ya biasa aja dong, saya mau tiba-tiba sih kamu. Ya, biye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Mas, yang checkpoint tadi sebenarnya yang pelaporan 2019-2 itu udah mau checkpoint, cuma kan agak takut ya, maksudnya takut kalau misalnya sudah melakukan checkpoint tiba-tiba ada revisi tertentu gitu, apakah masih bisa? Atau memang ketika sudah checkpoint memang tidak diperkenankan untuk merubah data apapun yang ada di feeder? Ini jawabannya antara bisa dan tidak, yaitu yang saya sampaikan, segala sesuatu itu kalau dianggap mudah terus itu jadi menganggap enteng, Mbak Bu, gitu. Karena apa? Kalau saya berbicara, apakah setelah saya melakukan checkpoint suatu saat ada perubahan data bisa kita lakukan? Bisa. Padahal checkpoint itu dilakukan di depan pimpinan kita, fakultas. Jadi dekan menyaksikan, kaprodi menyaksikan bahwa data yang saya laporkan adalah ini. Bapak Ibu setuju, checkpoint, jeglek. Oke, sudah nggak ada perubahan data loh Bu, Bapak Ibu. Sudah nggak ada dosen yang istilahnya ada perubahan data loh. Iya, berarti itu termasuk juga sama dosen pengajar ya? Ya iya, jadi kita ini. Kalau kita berbicara operator, kalau mau menegaskanlah di sini gitu. Jadi nanti di lain sisi waktu tidak tertuntut gitu kan. Akan tetapi kalau kita sesama operator berbicara, bisa nggak nanti diedit dan segala, ya bisa lah, kan gitu. Tergantung situ mau menyampaikan kepimpinannya, kalau bisa-bisa terus, gampang nanti menganggap gampang terus. Oke, ya. Yang berikutnya Mas, mengenai konversi kampus Merdeka ya. Ya sebenarnya masih sama sekali belum ngerti sih, apakah memang pelaksanaan kampus Merdeka nantinya sama seperti kurikulum reguler biasa, atau seperti apa? Karena memang kalau kebetulan kemarin prodi saya hampir 70-80% itu ada kampus Merdeka. Jadi dari 8 prodi yang kami punya, itu 5 prodi
Kampus Merdeka. Jadi gimana gitu maksudnya pelaksanaannya atau pelaksanaan pelaporannya itu seperti apa? Karena kalau ngelihat dari kurikulum itu kan ada banyak atau beberapa mata kuliah yang memang barengan sama fakultas lain gitu, Mas. Nah, jadi kalau kita berbicara ya, sebetulnya kita berbicara, ini masih ada Bu Endang kan? Nah, kalau berbicara kita melakukan, sudah melakukan, dan sedang melakukan Kampus Merdeka, kalau saya bilang tidak, Mbak. Gitu. Akan tetapi, kalau yang terjadi di FIP, baru mau menuju ke Kampus Merdeka, karena dengan adanya mereka menerima program hibah pertukaran mahasiswa yang namanya Permata Sakti. Ya, tapi kan itu hanya masih dalam lingkungan, hanya beda prodi di sama-sama fakultas, bukan? Di beda prodi sama-sama fakultas, iya, tapi kita juga kan ada pertukaran mahasiswa lain kampus di luar UMG, kan? Oh, malah bahkan aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Ah, itu dia. Nah itu, misalkan apakah nih, pelaporannya, maksudnya gini, apakah pelaporannya memang hanya sebatas, okay, mereka sudah melaksanakan, tapi pelaporannya kita sama aja seperti yang udah-udah? Sama, pelaporannya itu sama seperti pelaporan kita biasa nantinya loh ya, misalkan nih, nanti ada mahasiswa dari kampus UI mengikuti mata pelajaran di FIP, gitu ya, di program studi PGSD misalkan saja, gitu. Berarti kan Mbak Uci harus mendatangkan mahasiswa tersebut nanti di Kampus Merdeka. Gitu kan? Nah, Mbak Uci, misalkan ngambil di Mbak Uci itu adalah matematika, berarti Mbak Uci ngisi mata kuliah matematika kan? Walaupun nanti di sana, di UI-nya akan dikonversi ke dalam mata kuliah fisika, misalkan. Kan gitu. Oh, tapi gitu. Pelaporan di kitanya tetap sama kan? Iya, ya kita tinggal membuka mata kuliah untuk Kampus Merdeka, mata kuliah apa, kan gitu. Kalau misalkan tadi di PGSD membuka Kampus Merdeka untuk mata kuliah di kurikulumnya ya, ada matematika, gitu kan. Berarti kan Mbak Uci ngasih nilai ke dia itu matematika di kita. Dan nanti pihak kampus lain, kalau ini adalah kampus lain ya, itu tinggal terserah mengkonversi mereka saja. Iya, mengkonversi saja. Jadi berarti kita laporannya. Berarti nanti termasuk mahasiswa kita yang memang melakukan di kampus lain gitu ya? Betul, sebaliknya. Oke. Gambarannya paham ya, jadi pada intinya berarti tetap, tapi tetap ada laporannya, mata kuliah apa saja yang dikonversikan menjadi Kampus Merdeka itu tadi? Iya. Ada laporannya berarti ya? Maksudnya gini, misalnya mahasiswaku ngambil, terbalik nih, misalnya ngambil di universitas lain, mata kuliahnya bahasa Inggris misalnya. Nah, kemudian di tempat kita ternyata kita konversikan nilai yang bahasa Inggris Permata Sakti itu menjadi nilai bahasa Inggris untuk anak misalnya gitu. Berarti di dalam tadi menu konversi Kampus Merdeka itu ditulis itu. Ya, iya, nanti kan ada sifatnya konversi. Berarti kayak begini. Jadi kalau misalkan kita melihat, kalau kita berbicara sekarang program yang lagi kita jalankan adalah program Permata Sakti, ya kan? Akan tetapi itu sebetulnya program Permata Sakti itu terkait dengan hubungan mata kuliah. Itu adalah mata kuliah baru loh, gitu loh. Sebetulnya loh, gitu. Kita berbicara program Permata Sakti. Tetapi itu bisa tergambar bahwa kita melaksanakan Kampus Merdeka, tapi kita melaksanakan Kampus Merdeka murni itu belum. Okay. Karena kita belum bisa menentukan, misalkan nih Mbak Uci menyelenggarakan kurikulum Kampus Merdeka, gitu kan? Kurikulumnya pada program studi pendidikan guru, gitu, ataupun PGSD. Menyelenggarakan kurikulumnya tersebut, mata kuliah yang akan dibukakan kelas tersebut, gitu kan? Itu mata kuliah apa aja? Tapi kan sebaliknya, bahwa di PGSD membuka kelas untuk Kampus Merdeka, tetapi juga menerima, gitu kan, menerima untuk Kampus Merdeka dari mahasiswa-mahasiswa tempat lain. Nah, itu harus dibikinkan bahwa mata kuliah yang akan dikonversikan ke kita dari kampus lain itu, mata kuliah apa aja, itu harus pasti dan terbaca. Dan sementara ini kayaknya lagi digali di LP3 deh, Mbak Uci. Nanti tinggal mungkin kita operator harusnya tinggal menerima hasilnya saja kan gitu, bahwa misalnya kemarin udah ada sih Mas, udah kemarin sudah ada.
udah ada. Jadi kalau misalnya kemarin sekilas itu mereka juga dari LP3 juga nanya ke akademik gitu, kemungkinan seperti apa untuk kurikulum mata kuliah apa yang bisa mereka buat konversi. Kita kayaknya ada 3 mata kuliah yang memungkinkan, sudah disampaikan juga ke LP3. Berarti nanti yang akan kita isikan sebenarnya mata kuliah yang memang kita punya itu kan, sedangkan nilainya adalah nilai yang dari permata sakti itu. Gitu. Jadi yang sekarang sudah, yang sedang berjalan tuh seperti itu. Itu cuma kalau untuk Kampus Merdeka sendiri, kebetulan yang semester 2 itu menggunakan kurikulum yang Kampus Merdeka itu. Nah ini yang kemarin yang tadi kata Mas Topi kan, tolong jangan maksudnya gampang banget ngeganti kurikulum. Nah, terjadi sebenarnya sama FIP sebenarnya sekarang. Yang semester 2, yang tadinya kita menggunakan mata kurikulum apa, sekarang berubahlah menjadi kurikulum Kampus Merdeka. Cuma dengan catatan, untuk semester 1 yang sudah berjalan kemarin, itu tidak ada perubahan. Tapi untuk semester 2 dan seterusnya, kita menggunakan kurikulum yang Kampus Merdeka itu tadi. Makanya salah satu contoh nih, kebetulan Kaprodi saya udah ada yang ngasih untuk kurikulum Kampus Merdeka. Tapi baru yang PAUD. Di sini ada mata kuliah kampus lain, bukan kampus lain, malah fakultas lain, itu kayak saya temuin di sini ada 2. Itu yang pertama adalah pengantar pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Katanya itu punya mata kuliah mana ya? FISIP apa ya? Yang kedua, FISIP. Yang kedua adalah pengantar ilmu komunikasi. Gitu. Jadi ada itu 2 semester nih. Berapa, Uci? Ini semester ini. PAUD semester 4. Sedangkan FISIP itu pengantar itu nggak keluar semester genap. Enggak gini. Nah, itu kan gini, sebenarnya terganjil. Nah, di saya makanya kan bingung nih Mas, sebenarnya di aku nih sama Kak Prodi kemarin saya dikasih kayak begini. Misalnya kalaupun kita ternyata sesuai nih, misalnya sebarannya sesuai sama yang punya FISIP, apakah nanti kode mata kuliahnya disamakan dengan FISIP atau seperti apa gitu? Kita berbicara Kampus Merdeka ya. Ya, kalau yang tadi kan sudah selesai, sudah ya, tahu. Kalau kita berbicara kampus, kalau kita berbicara Kampus Merdeka, gitu kan, terkait dengan mata kuliahnya, jelas nanti berbeda dong sama FISIP, jangan disama-samakan gitu. Tapi lo ya, gitu. Kalau kita melihat nanti ya, pada saat saya juga lagi gali nih kurikulum. Iya. Tapi seharusnya itu berbeda, pusing. Gitu kan. Akan tetapi saya bisa berbicara, tapi bisa sama. Nanti saya akan lihat gitu. Kalau misalnya berbeda, berarti pelaksanaannya pun boleh dibedakan atau kode mata kuliahnya juga boleh dibedakan atau memang kita mengikuti yang punya FISIP gitu? Nah, iya, seharusnya kan ngikut. Gitu. Iya, logikanya kan ngikut kan semuanya termasuk kelasnya. Ya, tapi kalau seandainya nanti ada timbal balik gitu ya, ada timbal balik. Itu ya nanti kita jadi bingung, makanya tadi saya bilang harus dibedakan gitu. Timbal balik kenapa gitu kan, timbal balik yang tadi kan berbicara misalkan Mbak Uci membuka dengan mata kuliah yang sama ya, misalkan di FISIP matematika, kita berbicara yang gampang-gampang aja lah ya, berbicara matematika, Mbak Uci berbicara matematika juga kan. Ya. Gitu kan di FIP. Akan tetapi matematika yang ada di FISIP dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada di Mbak Uci, diakuinya matematika di FISIP-nya itu adalah kimia, gitu kan. Nah sebaliknya mata kuliah yang dibuka Mbak Uci terkait dengan yang ada di FISIP, FISIP nanti mahasiswanya diakui mahasiswanya itu di sana bukan kimia tapi bahasa Indonesia. Nah, itu sesuatu yang silang nanti. Tapi diperbolehkan ya? Iya. Jadi maksudnya diperbolehkan kalau ternyata memang kode mata kuliah ya kita buat sendiri seperti yang dimiliki sama FIP gitu ya? Ya, kalau
Ini terkait penyetaraan berarti ya, Mas? Iya, betul. Iya, penyetaraan. Nah, kalau penyetaraan kan dalam ini yang diatur dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kan memang diberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa menempuh mata kuliah di luar prodinya, ya kan? Di luar prodi itu bisa di dalam perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang berbeda. Namun masing-masing prodi kan memiliki kurikulum yang utuh, ya. Masing-masing prodi memiliki kurikulum yang utuh yang kemudian itu yang di-upload atau yang disampaikan di PD-Dikti dan mahasiswa dinyatakan lulus seluruh mata kuliah apabila memenuhi sejumlah mata kuliah yang sudah dirumuskan dalam kurikulum program studi itu. Kan gitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya memang mau memberikan dalam desain kurikulumnya, itu misalnya sudah didesain bahwa mahasiswa itu di dalam rumusan kompetensi lulusannya misalnya. Mm-hmm. Karena itu kan kaitannya dengan kompetensi. Iya, betul. Dia belajar di luar prodi, itu kan untuk memperoleh kompetensi sebagaimana yang diharapkan, yang ingin dicapai, kan gitu. Misalnya kompetensinya itu tadi mahasiswa mahasiswa PAUD ya, itu lulusan dari program studi sarjana S1 PAUD itu memiliki komunikasi yang cukup baik gitu kan ya. Memiliki komunikasi yang cukup baik. Oleh karena itu kemudian ada mata kuliah misalnya komunikasi apa namanya gitu kan. Nah, komunikasi ini kemudian karena prodi itu menganggap bahwa mata kuliah itu akan jauh lebih bagus atau lebih kompeten kalau diberikan di luar prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan misalnya untuk menempuh itu di FISIP yang kebetulan ada prodi komunikasinya. Nah, kemudian mata kuliah apa? Ya tentu semesternya kalau bisa sama dengan semester yang dimiliki oleh FISIP gitu kan. Nah, komunikasi apa? Misalnya kan di situ komunikasi itu ada komunikasi antar budaya. Ada, dan di, kalau kita bicara, ini yang perlu juga ditegaskan, ketika kita bicara apa itu namanya, alih kredit namanya ya, alih kredit dari satu prodi ke prodi lain, itu tidak ada yang namanya kemudian mata kuliah prasyarat. Gitu loh. Misalnya nih mau mengambil mata kuliah komunikasi antar budaya. Bule Tarti bilang nggak bisa. Nah, mahasiswa ada ngambil komunikasi antar budaya karena komunikasi antar budaya itu syaratnya itu pengantar ilmu komunikasi begitu. Enggak seperti itu. Boleh dia ngambil kalau itu dari prodi lain, dari prodi PGSD. Nah, kebetulan PGSD di dalam kurikulumnya ada mata kuliah misalnya komunikasi masyarakat gitu atau komunikasi tadi sama judulnya komunikasi antar budaya gitu, tapi kode mata kuliah dari prodi. Nah, mata kuliah yang diambil di FISIP itu bisa nilainya itu disetarakan kepada nilai dari mata kuliah yang ada di prodi tadi, meskipun misalnya namanya beda sedikit atau kemudian namanya sama, tapi itu bisa di setarakan di situ. Jadi kalau Mas Taufik tadi itu mencontohkan itu kok mata kuliah matematika terus di sana mata kuliah kimia itu ya terlalu
gampang Bu, ben gampang Bu. Ya tapi judulnya iki lho judulnya koyo adomen ngono lho maksudnya iki. Judulnya iki adomen. Nah, misalnya kan kayak gitu. Artinya tanpa merubah sama halnya Mas Taufik, yang perlu dipikirkan itu adalah ketika ada penyetaraan 20 SKS. Ya kan? 20 SKS itu tidak kemudian langsung ada nama 20 SKS, tetapi harus disetarakan dengan mata kuliah yang ada sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia magang praktek PAUD ya, selama satu semester itu mengajar. Itu bisa diakui sebagai 20 SKS. Mengajar di mana di misalnya kan ada tuh kemarin tuh misalnya di boarding school di mana gitu ya. Itu kemudian di situ diberikan. Nah, atau Montesquieu apa itu yang sangat terkenal itu yang itu loh Mbak, yang landscape yang ada di Montessori itu Bu, Montessori apa itu ya, ya udah lah pokoknya sing kuwi ngono, ngajar di situ ya kan, kemudian dia pakai bahasa Inggris, kemudian dia ini itu bisa disarankan 20 SKS itu dalam satu, kan dia ngajarnya satu semester tuh, penuh, full, sekian jam, memenuhi 20 SKS. Itu 20 SKS-nya itu nanti tetap diuraikan dalam mata kuliah. Gitu loh, dalam mata kuliah misalnya mata kuliah bahasa Inggris praktis, sekian SKS sesuai dengan yang ada di kurikulum. Mata kuliah misalnya teknik pedagogik misalnya, ya, ini apa itu, tetapi jumlahnya sampai 20 SKS. Cuman itu tetap disetarakan, dua, bahwa ini 20 SKS itu ditempuh di dalam praktek. Karena kan itu ada 8 kegiatan itu kan yang bisa disetarakan itu. Kalau di dalam kampus Merdeka. Nah, Mas Taufik, artinya bahwa kurikulum utuh itu tetap ada di situ, hanya nanti ada mungkin bisa jadi ada sertifikat-sertifikat yang menjadi SKPI Mbak, bahwa punya pengalaman mengajar di Montessori tadi, Montessori atau Montesopo gitu ya. Itu misalnya punya ini, jadi itu bisa juga dalam. Nah, kalau kaitannya dengan mengenepukan itu adalah pengalaman mahasiswa ya, berinteraksi dengan mahasiswa di luar prodinya itu juga menjadi menjadi salah satu tujuan. Artinya ini adalah dalam rangka integrasi, dalam rangka saling menghormati. Orang diharapkan kan dengan demikian itu konflik-konflik itu bisa apa, bisa diminimalisir di lingkungan perguruan tinggi itu dalam rangka apa ya, itu tadi saling belajar tadi, saling belajar itu. Itu seperti itu. Yang jelas mungkin saya nggak tahu apakah saya kan nggak mendengarkan dari awal ya, apakah kemudian program ini sudah didesain seperti itu, tapi prinsipnya itu tetap kurikulum utuh itu ada gitu. Jadi tidak kemudian mata kuliah orang itu kemudian kita cantumkan namanya, masukin di situ, disetarakan aja yang ada di prodi itu. Siap, yang tujuan kompetensinya itu sebagaimana yang diharapkan. Ya, termasuk magang, termasuk apa itu? Magangnya dia di, misalnya di kalau teknik misalnya di produksi ya berarti ada mata kuliah produksi di situ. Kalau kemudian dia magangnya di mana? Nah, ini dikaitkan lah dengan itu. Jadi pengakuan-pengakuan 20 SKS itu dalam rangka mendukung kompetensi itu. Itu yang kalau saya tangkap dari konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu memang bagaimana mahasiswa itu punya kompetensi. Ini kan harapannya itu ada link and match antara dunia kerja dengan dunia akademik. Ya. Sehingga kadang kan magang disuruh sampai berapa semester, berapa bulan. Waduh, itu kalau misalnya apa tempat magangnya bisa jadi yang antri aja sekarang misalnya satu bulan aja yang antri banyak
ya, menunggu kita mau mengajukan magang di suatu institusi saja, mohon maaf ini masih ada mahasiswa dari mana. Itu kan pengalaman saya sebagai ya pimpinan di pernah di fakultas, di prodi kan. Magang itu kan nggak bisa juga kan perusahaan itu nerima magang itu sebanyak mungkin juga susah. Itu jadi dan kembali lagi saya tekankan kepada teman-teman sekalian yang nanti mungkin juga bisa disampaikan kepada pimpinan prodinya bahwa di luar prodi ya yang punya hak ikasmen itu hak. Artinya ketika mahasiswa itu ngambil di prodi lain boleh, tapi kalau mau ngambil di prodinya sendiri ya enggak masalah begitu. Jadi jangan kemudian kalian semua satu kelas harus ke sana gitu, enggak. Begitu. Ya. Yeah. Makasih. Begitu Mas Opik. Mas Opik kesayangan. Jadi, terima kasih, Bu. Jadi ini untuk pengetahuan bagi seluruh operator juga ya, saya sampaikan seperti halnya tadi ya. Ini kebetulan pakarnya Kampus Merdeka ya, Ibu Endang ini. Jadi terkait dengan maksud dan tujuan Kampus Merdeka itu memang seperti itu ya. Jadi untuk kompetensi, tapi kita sebagai pelapor data nantinya itu tadi ya Mbak Uci ya. Jadi kita nunggu kurikulum saja gitu kan. Okay. Di laporan PDDikti seperti tadi yang saya tunjukkan itu sudah ada konversi kurikulum. Nanti kita tinggal memasukkan saja. Kampus Merdeka itu harus ada kurikulum yang utuh khusus untuk Kampus Merdeka itu ada. Ya. Jadi, makanya jadi nilai tadi konversi dan segala macam terhadap prodi lain atau bahkan nanti terhadap kampus lain ataupun di mana itu nanti harus ada patokannya gitu. Ya. Tidak mata kuliah reguler kita nanti Kampus Merdeka kan nanti bahaya, nanti kompetensinya nanti kurang jelas. Berarti nanti untuk yang Permata Sakti itu udah bisa dipakai ya Mas Topik? Nah, kalau untuk Permata Sakti itu kan program ya, gitu kan. Bisa dimasukin nggak untuk konversiannya itu? Kalau sementara ini kita nggak usah aja ya. Keputusan, jangan dulu, gitu kan. Oke, berarti masukin aja normal ke mata kuliah yang ada di kurikulum. Ya, betul. Jadi karena di sini Permata Sakti itu masih ada sedikit kebingungan. Di LLDT juga, antar LLDT malah. Misalkan kita menerima nih mahasiswa dari, misalkan dari Papua, gitu kan. Nah, ini belum ada linknya untuk kita ngambil datanya dia terhadap laporan feeder kita, ataupun mahasiswa kita yang ikut di sana. Nah, inilah karena belum ada patokan kurikulumnya, jadi kurang-kurang begitu diperjelas. Tapi program Permata Sakti itu pengajaran kita atau pembelajaran kita untuk menuju Kampus Merdeka sebetulnya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Indang ya. Oke. Mas, ada satu lagi. Mudah-mudahan sih cukup jelas, tapi nanti kalau nggak jelas kita lanjutkan via WA. Untuk yang Kampus Merdeka. Kemudian untuk masalah kurikulum yang tadi Mas Topik bilang, kurikulum diisikan hanya sesuai dengan tahun angkatan. Misal, yang tadi kan sempat dijelasin kalau kurikulumnya 2019 genap. Berarti yang dimasukkan adalah hanya kurikulum 2, 4, 6, dan 8. Begitu ya? Bukan. Nah, apakah berarti yang ganjil tidak dimasukkan? Berarti nanti SKS-nya beda tuh. Nah, ini makanya kan tadi saya sampaikan, Mbak Uci, ini terkait dengan kurikulum ya. Iya, kurikulum, betul. Nah, jadi terkait dengan kurikulum, kita tadi kalau tidak salah saya tidak berbicara perangkatan ya. Akan tetapi yang namanya kurikulum adalah yang ada di paketan kurikulum yang kita laporkan. Iya, yang ada di paketan maksudnya bukan angkatan. Nah, ya. Nah, itu di situ... Kalau memang kayak saya nih, gitu kan, lebih kanan itu kan sifatnya paketan, ya, ya kan? Sama. Semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah pasti paketannya tuh pasti, itu. Gak ada yang namanya semester 1 diambil nanti di semester 3, ataupun semester 1 nanti diambil di genap, itu tidak ada. Oke, sama. Makanya saya bilang, tadi ada kemungkinan, ada kemungkinan, gitu kan, ada kemungkinan, kok lama,
Ada kemungkinan di dalam kurikulum itu, kalau seandainya memang kenyataannya ada di posisi semester 1, kurikulum semester 1 ternyata dipakai di ataupun diambil di semester 2 misalkan ya. Terjadi seperti itu, enggak apa-apa, tapi kan tidak semuanya dong, kan gitu. Iya, pasti. Nah, yang ada aja yang dimasukin gitu loh. Okay. Jadi nanti saya tekankan lagi, jadi kita nanti melaporkan sesuatu yang real gitu ya. Yang memang ada kelasnya ya. Valid. Nah, itu tadi. Jadi jangan juga kurikulum semuanya ada. Semuanya dimasukin. Kurikulum ada, tapi kelasnya nggak ada. Okay. Nah, itu juga siap. Nanti menjadi sesuatu yang percuma. Sebenarnya lebih gampang gitu sih. Karena kan mikirnya kalau di sikat yang kita pakai, ketika kita validasi, kalau misalnya ada kurikulum di semester yang tidak ada isinya, itu memang tidak valid, Mas. Ya, iya. Kalau di sikat, karena mungkin dia kan mengacunya sama dulu layar biru ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kan kayak gini nih. Nah, ini kan berarti jumlahnya kan coba ke bawah, Mas. Nah, kan ada 114 misalnya kan kalau normalnya kan 144 SKS kan? Ya, kalau S1. Ya, normal kalau 1 sampai 8. Nah, ketika nanti kita hanya mengisi tahun akademik berjalan misalnya genap atau enggak ganjil besok aja. Berarti kan ya. 1, 3, 5 dan 7. Ya. Berarti bisa jadi jumlah SKS totalnya akan di bawah dari 144, begitu bukan? Iya, otomatis gitu. Okay. Jadi misalkan okay. Nih diselenggarakan di semester ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7. Tapi ada kemungkinan juga semester genap masuk di ada. Situ. Ada. Makanya nanti berarti nanti kolom yang semester itu hanya berisi yang memang ada kelasnya ya? Iya, jadi nanti untuk pembacaan PIN, nah ini saya kaitkan dengan PIN nanti nih. Nanti pada saat pembacaan di penomoran ijazah nasional antara data eligible dan tidak eligible, ini ternyata nanti akan mempengaruhi bahwa dalam satu, nanti PIN juga, infonya itu nanti ada pengembangannya, itu terkait dengan kurikulum. Makanya saya bilang, tolong hati-hati di dalam kurikulum ini, tolong isikan data yang real saja. Oke, yang sedang berjalan dan memang sudah, memang ada kelasnya real ya? Ya, jadi misalkan nih semester ganjil, berarti mata kuliah, kalau saya paket ya, saya berbicara paket ya, ya saya masukin harusnya 1, 3, 5, gitu. Ya. Nanti di semester genap, saya hanya masukin mata kuliah semester 2, 4, 6. 6, gitu. Oke. Okay. Tapi kan prodi-prodi lain kan bisa saja, ada yang di semester 1. Sebenarnya paling kalaupun ada yang nyangkut di mata kuliah yang tidak lagi berjalan, paling hanya 1 atau 2 kalau di FIP seperti itu. Bahkan kadang ada dalam satu tahun angkatan ya keluar genap, ya genap semua gitu sih, Mas. Ya, makanya kadang di sini gitu kan, di sini nih, misalkan kita hubungkan dengan kelas ya, ini untuk menjadi perhatian teman-teman yang lain juga gitu ya. Berhubungan dengan kelas pada saat kita mau menambah, gitu kan? Menambah dosen. Ini saya kok akunnya kok akun punyanya Visip sih. Bos, kenapa udah ditutup? Kamu habis pakai komputer saya ya, Nang ya? Itu kenapa udah ditutup settingan periodemu lo? Bukan, saya mau milih kebidanan. Ini contohnya mata kuliah apa? Kodenya nah di sini nih ya. Ini kan muncul di sini. Itu kan kurikulum yang kita tadi namain kan sesuai dengan kurikulum pada tahun akademik yang itu gitu ya. Kalau memang kita mau memanggil yang tidak ada di dalam kurikulum, ya berarti tidak ada di kelas kan gitu. Dalam kata tadi ada di kurikulum harus ada kelas. Betul. Oke. Gitu. Jadi jangan ada di kurikulum mata kuliahnya tapi tidak ada kelasnya sama aja. Maksudnya begitulah Mbak Uci kan. Ya. Kira-kira yang lain paham ya? Dan aku semua ini yang nanya, enggak apa-apa. Iya, yang lain biasa. Nanti tahu-tahu pura-puranya lupa dan kelalaian. Satu lagi, Mas. Satu lagi. Nah, borong semua, Ci. Borong. Iya, satu lagi. Enggak, mumpung ketemu, mumpung banyak pertanyaan, enggak satu lagi. Untuk mahasiswa yang tadi Mas Taufik bilang nonaktif, berarti kalau bisa sesuai dengan aturan kan nonaktif selama 4 semester berturut-turut,
itu kan statusnya nanti keluar untuk next semesternya. Tiba-tiba si mahasiswa yang bersangkutan datang. Masuk lagi. Iya, mau masuk lagi. Nah, kalau di VIP selama ini, ketika statusnya sudah keluar, di VIP nanti akan mengajukan permohonan ini, surat mahasiswa pindahan. Mahasiswa baru dengan status pindahan. Jadi, dia tidak mengutak-atik nomor NIM yang lama dengan NIM yang baru, dan statusnya akan pindahan, nilai yang sudah pernah dia ambil, itu kita cek dengan kurikulum yang sedang berlaku. Gitu sih, Mas. Nggak apa-apa nah, ya? Nah, itu lebih sip. Itu lebih terstruktur. Kalau menurut saya. Oke. Okay. Selama ini gitu sih. Oke, itu aja sih, Mas. Maksudnya ya, ya itu sudah berjalan. Itu kalau menurut saya lebih baik seperti itu. Tapi kembali lagi, tadi kan saya bilang, ada memang beberapa prodi yang pada akhirnya melarikan ke kebijakan, nggak tahu kan gitu. Oke, okay. Itu aja Mas, makasih, cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Taufik, mau tanya masalah dosen. Mungkin kan ada beberapa mata kuliah yang dosennya tadi kosong ya. Kalau di kedokteran sendiri itu dosen yang kos sebenarnya sih diisi tapi sementara sempat kosong dulu karena dosennya ini tidak ada NIDN-nya, bukan dosen tetap, sudah dilaporkan ke SDM untuk diurus NUP atau semacam itu tapi belum ada follow up lagi. Jadi itu bagaimana ya, apa enggak apa-apa gitu dimasukkan dosen yang bukan pengajarnya? Sementara nanti khawatir berpengaruh di BKD dosen tersebut, gimana? Ya otomatis Mbak Lulu. Makanya kan ini sudah menjadi suatu masyarakat yang sudah lama lah ya gitu, terkait dengan ini gitu. Makanya saya sudah sering-sering saya sampaikan juga terhadap dokteran, ya tolong segera diselesaikan lah. Kalau memang harus membuat NUP untuk menutup dosen yang tidak ada, ya bikinlah NUP gitu. Itu kan udah sering kita sampaikan. Misalkan Mbak Lulu dibikin NUP hanya untuk menutupi kan gitu. Ya bisa saja gitu kan. Tapi syukur-syukur NUP itu digunakan yang memang sejalur. Jangan misalkan kayak saya nih, nama Taufikur Rahman gitu kan. Dibikinkan NUP untuk kedokteran. Padahal saya lulusan komputer. Mosok iya sih mewakili, mengajar anatomi kan begitu. Kan nggak lucu. Ya, harus yang sejalur kan. Jadi kiranya ya untuk kedokteran mungkin bisa minta untuk segera diselesaikan itu Mbak, terkait dengan kalau memang dosen kurang ya nambah kan gitu. Kalau memang dosennya kurang hanya untuk menutupi kebutuhan BKD dan segala macam ya tolong bikinkan NUP ataupun cari orang ataupun lulusan yang belum bekerja atau apa di NUP-kan gitu Mbak. Itu seperti itu. Tapi ya jangan bisa saja Mbak Lulu diisi dengan dosen lain, akan tetapi nanti mempengaruhi BKD-nya itu. Nanti ya jadi ribet lagi. Nanti akan menjadi masalah. Sih pakai dosen lain, cuman memang dosen yang belum punya jabung atau belum punya apa, nggak ada pengurus sertifikasi dosen ya. Oke, okay. Saya kasih tahu lagi ya. Ini juga untuk teman operator yang lain. Kita pernah mempraktekkan seperti itu, ataupun kita juga pernah mengajukan seperti itu. Akan tetapi ternyata nanti juga ibas ke dosennya itu tersebut nanti pada saat dia mau sertifikasi dosen, gitu. Ternyata dia dianggap nanti oh punya NIDN, mau diajukan serdos, tercatat di dalam riwayatnya ngajarnya terlalu banyak ataupun melebihi beban dan segala macam. Pada akhirnya dia nggak dikasih kesempatan untuk ikut serdot. Jadi ya kita terkait dengan hal ini harus agak sedikit ekstra hati-hati lah ya. Kalau memang kita sebagai operator tuntutannya tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dikondisikan dan segala macam, kita kembalikan lagi ke kapolda masing-masing aja. Kalau memang kurang dosennya nambah lah kan gitu. Jadi rasio kurang, kalau enggak ya misalkan
dosen tempat lain ataupun dosen dalam satu kampus yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya terserah saja. Harus dikondisikan dengan pimpinan itu Mbak Lulu kalau terkait kayak begitu. Kita takut salah juga sih. Ya Mas. Satu lagi Mas, masalah yang kurikulum. Itu kurikulum yang tadi ada misalnya kurikulum 16-2, kurikulum 17-2, itu otomatis terbentuk sendiri setelah kita input data atau memang dibuatkan ya? Soalnya saya merasa nggak pernah bikin, tapi di situ ada gitu. Aduh, jangan-jangan ini per semester nggak ada ini. Ah, saya lihat lagi nih. Kurikulum ya? Kedokteran ya? Ya. Aduh, gimana nih Mbak Lulu? Beneran kan? Kedokteran itu... ini di sini, ini dibuat Mbak Lulu. Jadi seperti halnya di sini nih, misalkan ya. Mbak Lulu di sini kurikulum nih, 13.2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2. 16.1, 16.2, 17.1, 17.2. Yang tidak ada 18.1, 18.2, 19.1, 19.2. Ini di sini ditambahkan Mbak Lulu. Nama kurikulumnya misalkan kedokteran 20181 gitu ya. Program studinya kedokteran. Oh, berarti Mbak Lulu menyelenggarakan kuliah gitu ya, menyelenggarakan kuliah dengan kurikulum seolah-olah lah ya, dalam pelaporan itu kurikulum yang tahun lampau diambilin terus itu ya. Iya, tapi di situ ada 18.1 juga saya nggak ngerasa bikin. 18.1 nggak mungkin ada. Enggak, tadi yang 17. Oh ya, itu saya bikinin dulu. Nah, ini bicara bikinnya begini Mbak Lulu. Jadi kalau misalkan memang kurikulumnya di kedokteran dalam hal di sini semester ganjilnya masih berlaku 2017, tidak ada perubahan, ya. Itu nanti tinggal di copy paste di sini. Ambil dari kedokteran tahun 2017 itu misalkan. Mana kedokteran? Misalkan kedokteran 2017 gitu ya. Nah, ini tinggal diklik salin mata kuliah. Akan tetapi, kalau seandainya Mbak Lulu mau menginput sendiri, tinggal di sini tambah mata kuliah aja. Mata kuliahnya misalkan anatomi gitu kan. Ada di semester berapa gitu. Itu tinggal ditambahkan saja di sini, ada di semester berapa. Terus sifatnya wajib, terus simpan mata kuliah. Itu cara bikinnya. Ya. Jadi jangan sampai terjadi begini Mbak Lulu. Nah, ini kan 2021 ya. Tiba-tiba Mbak Lulu bikin kelas perkuliahan nih. Program studi kedokteran. Mana S1 pendidikan dokter. Semester 2020 ganjil. Mbak Lulu pada saat bikin di semester ganjil ini, ya. Ini misalkan nambah nih, tambah mata kuliah program studi dokter. Gitu kan. Apakah Kampus Merdeka? Tidak. Kok saya settingannya genap? Oh, salah. Mau wis diomongi. Yo Mas. Nah, manut. Kurang ajar kanang ini. Tak wae, Mas. Nah, jangan sampai di sini gitu kan. Mbak Lulu mengambil ini kan kebaca nih.
misalkan administrasi publik 2015 satu, ya kan? Dengan mata kuliah yang sama, tapi kurikulum posisi pelaporan kurikulumnya berbeda, Mbak Lulu. Jangan sampai Mbak Lulu ngambil yang tahun 2017 terus, padahal kita di laporan tahun 2021. Gitu kan? Jangan. Berarti bikin kurikulum dulu. Nanti baru milih di sini mata kuliahnya pasti ada. Tanya siapa ya? Aduh, ini nanti kedepannya nanti perbaikan ini Mbak Lulu. Ini bisa periode ya, Mas. Ya, agak bingung. Ya Mas. Iya. Terlalu berkata-kata yang kalau yang lama-lama itu yang tidak ada itu 2018, 1892, 1901, 1902 itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Mas, tambahan Mas sedikit lagi. Ya. Aku lagi jadinya. Ya, maaf Mas Danang, maaf terakhir benar deh. Untuk dosen misalnya di FIP itu ada dosen tetap dari kampus lain. Dia sudah ada NIDN-nya. Kemudian ngajar di kita. Tapi kan supaya namanya itu ada di feeder, berarti kan harus ada SK mengajar ya Mas ya? Kalau sudah ada NIDN, nggak usah. NIDN kampus lain. Oh, dia dosen tetap di kita. Dosen tetap kampus lain, mau ngajar di kita. Uh-huh. Nah, itu kalau biar bisa NIDN-nya itu masuk ke dalam feeder kita. Kasih surat tugas. Surat upload tugas di, aja ya? Iya, upload di itu. Surat tugas aja, upload di PDM. Surat tugas atas nama di surat tugas dari dekan, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Surat tugas dari dekan, dari kaprodi, nggak apa-apa. Oke, berarti langsung ke PDM aja ya? Iya. Atau siap? Biasanya yang upload siapa? Atau surat kita? Tugas. Nanti kalau tidak salah sekarang ke Mas Firman. Wahyu atau Mas Firman? Oke. Wahyu. Ya, itu aja. Oh ya, ke Mas Wahyu. Oke. Terima kasih. Udah itu aja. Udah Mas Danang, aku udah selesai. Ya udah. Tutup. Yang lain ada lagi? Mas mau nanya. Ya. Ini Mas kan ada mahasiswa 2018. Dia kan SK-nya di 2018 ganjil. Terus tiba-tiba dia baru ngasih data pribadinya itu di 2019. Nah, sekarang tapi nama di feedernya belum ada, di 2018-nya belum ada, karena dia baru ngasih data pribadinya di 2019. Sedangkan mahasiswa itu sudah tesis. Nah, terus kemarin sempat nanya sama Mas Wahyu. Nah, kata Mas Wahyu kan mungkin dicoba untuk bikin SK perubahan NTM. Nah, kemarin tuh sempat galau juga. Pas nanya ke keuangan, ternyata di keuangan itu sudah lengkap. Maksudnya pembiayaannya udah sampai 2019 genap. Otomatis kan kalau misalnya untuk dapetin NTM 2020, mahasiswa itu harus menyerahkan kwitansi pembayaran lagi ya, Mas. Kalau nggak salah tuh untuk dapetin NTM gitu. Nah, sebaiknya mahasiswa itu diganti SK NTM-nya atau bisa VD masukin di 2018 ganjil untuk buka periode. Gitu, Mas. Mahasiswa. Ini mau buka mahasiswa tipe 1 ya? Iya, tipe 1. Ini urusannya ribet ya, adapun persyaratannya apalagi cuma satu mahasiswa. Aduh, ini iya, menjadikan datanya besar malah. Itu gimana ya, dibikin baru aja lah kalau bisa sih, Mah. Dibikin di 2020, Mas. Iya. Terus untuk tapi keuangannya 2019, Mas. Apanya? Keuangannya atas nama di 2018 itu, NPM. Oh, terkait keuangan ya? Iya, Mas. Kuliahnya kemarin dibikin maksudnya enggak ada opsi rencana diajuin di tahun 2020 karena kan kita ngindarin berkas. Karena berkasnya enggak lengkap kan. Itu makanya ya udahlah kita coba bikin pakai angkatan 2020. Jadi SK yang dulu terbit ditarik lagi, mungkin diajuin
perubahan SK NPM jadi angkatan 2020. Ya, nggak terlalu ribet itu tujuannya. Ternyata dicek di keuangan dia udah bayar lunas dengan NPM yang 2018 itu. DBLS dia, Mas, pemutihan. Nah, ini saya harus... Tapi mahasiswanya terdaftar di Dikti nggak? Yang lama terdaftar. Yang lama. Hah? Yang lama 2014-nya terdaftar, tapi pas di 2018 ganjil, setelah dia dapetin NPM, belum terdaftar karena mahasiswa tersebut belum ngasih data. Jadi belum VD input di 2018 ganjil. Mahasiswanya sama namanya? Rukmini. Rukmini? Iya. Lulusan kebidanan apa? Enggak, S2 kes, Mas. Nih, masalahnya Rukmini kebidanan ada nih. Nih Mas, ada nih kesehatan masyarakat tuh. Yang 2014 dia mengundurkan diri. S2? Iya, S2. Nah, ini mengundurkan diri. Karena kan udah habis masa studi. Ya, terus? Akhirnya dibuatin NPM baru 2018. Nah, SK-nya udah turun 2018. Tapi mahasiswa tersebut tidak ngasih data pribadinya, data mahasiswanya itu, sampai 2018 akhir. Jadi udah sempat nanya-nanyain, tapi nggak ada respon. Nah, tiba-tiba di 2019, mahasiswa tersebut ngasih data. Jadi kan otomatis Widi di 2018 nggak nginput, karena nggak ada datanya. Sudah. Ini kan datanya ada ya. Dibuka periode saja, kayak gitu. Periode lagi kebuka nggak? Kemarin sih ngaji 2018 ganjil, tapi aku nggak tahu tuh tipe 1 apa tipe 2. Belum dilihat. Tipe berapa? Kemarin sih ngajuinnya tipe 1 yang buat masukin data ini. 2018 ganjil. Ini ya? NIM-nya berapa 2018-nya? Ya lupa. Taruh. Aku Pak Bayu. Berapa ya? Taruh, Bu. Ini langsung saya selesaikan aja. Oh ya, wis. Mantap. Mantap, Bos. Pian, Des. Lupa lagi NIM-nya. Ini ada nih, ada. Berapa? 2018. 2018. 976. 976. 009. 009, yakin ya? Iya. Jangan sampai keliru lagi, awas. Iya, ini ya? Iya, pindahan. Ingat nih. Bikin sebagai pindahan. Konversinya, yang itu tadi kayak Mbak Uci modelnya, jadi data yang lama ambil aja, ya. Yang sudah ada. Tadi berapa? 976. 9
76009. Ini nanti kalau nggak kebaca lagi, ini nanti kita suntik dari itu aja ya, dari apa namanya, apa, nang importer. Saya bikin sebagai mahasiswa baru dulu. Kayaknya error, Bos. Harusnya muncul itu fakultas itu. Harusnya muncul, tapi kalau pindah. Ini sekarang saya bikin baru juga nggak mau. Error apa? Wan? Ya? Kenapa? Harusnya ini muncul di sini. Udah, intinya ini kan posisi lagi kebuka ya Mbak Vidi. Nanti yeah. ini kasih catatan aja ke saya sama namanya. Mm-hmm. Terus nanti setelah saya masukkan ke dalam 2018-1, nanti kamu tinggal ngisi kelasnya sama AKM-nya. Ya. Iya. Yeah. Berarti nggak perlu kan juga, persyaratan apa kayak histori apa? Kayak apa sih pelaksana perkuliahan. Itu nggak perlu dilampirin. Itu kan kalau seandainya mahasiswanya sama sekali tidak terdaftar di PDDP. Oh, iya. Ini kan terdaftar kan? Iya. Ya wis. Oke. Baca, oke. Makasih Mas. Ada yang lain? Itu. Ada yang lain? Bos. Halo. Yuk, yang mau bertanya, silakan. Mas Opik. Kenapa? Yang tadi loh, aku kok masih bingung yang masalah nilai E itu nggak ada, itu maksudnya gimana ya? Bingung. Nilai perkuliahan. Nilai perkuliahan di sini misalkan Al-Islam. Al-Islam atas nama siapa misalkan ya Nang ya. Al-Islam itu atas nama Siti Fadila Maimunah. Ini angkatan tahun 2017. Ya. Nilai Al-Islam dulu dia dikasih nilai E. Karena tidak mengikuti ataupun mengikuti tapi gagal. Ya. Nilai E. Tapi dalam rentang perbaikan ternyata dia sudah melakukan perbaikan menjadi nilainya B, ya kan? Tapi tercatat hanya di kita saja kan sebagai transkrip kan gitu. Di feeder ternyata sudah terabaikan, tidak diedit lagi gitu loh maksud saya. Oh, kalau ngulangnya perbaikinya dia di semester yang lain misalnya. Jadi semester... dia ngambil lagi toh? Ngambil lagi. Jadi ya nggak apa-apa ya sudah, nggak masalah. Enggak masalah ya berarti ya. Ya, tapi kan Mas Novi menemukan beberapa yang nilai E memang murni satu mata kuliah itu dibawakan sampai lulus kan gitu. Oh. Belum ada. Itu karena ini kali ya, Mas. Ya? Halo? Halo? Itu kayaknya karena SP deh. Kan SP tidak tercatat di feeder ya. Perbaikan. Semester pendek. Semester pendek ada Mbak, semester antara. Gini, kan sudah saya bilang berkali-kali ya, tolong dong diluruskan gitu, disampaikan gitu. Ini kategori nih kategori ini semester pendek gitu kan. Kalau kita semester pendek dilakukan untuk perbaikan nilai, ya kan? Ya. Ya enggak? Betul.
Tapi maksud dan tujuan dari pelaporan ini, semester pendek sesuai dengan aturan, itu adalah untuk mempercepat mata atau untuk mempercepat perkuliahan. Bagi yang pintar-pintar. Kan gitu. Ya, makanya ya. Sekali lagi, kalau seandainya ada program studi menyelenggarakan semester pendek, tetapi batas pelaporannya masih kekejar, tolong jangan dimasukin ke pendek. Kan perbaikan nih. Nah, kalau perbaikan masukin aja ke dalam semester pada saat pelaporan. Mudah nggak? Mudah, mudah. Nah, kalau seandainya diselenggarakan semester pendek, berarti semester pendek itu mata kuliah yang bukan mata kuliah perbaikan, tapi mata kuliah yang memang diselenggarakan pada semester pendek untuk percepatan. Kan begitu. Jadi jangan katakan bahwa semester pendek kalau seandainya ada remedial, buka kelas lagi sebagai semester pendek, tapi untuk perbaikan, jangan. Secara internal kita memang seolah-olah membuka seperti itu, tapi secara pelaporan untuk memperbaiki nilai, ya perbaiki aja nilai pada saat pelaporannya gitu. Kalau pelaporannya sudah kelewat, ya bukain periode aja, nggak apa-apa. Itu maksudnya loh Mbak Lulu. Mas sudah, cuman yang kemarin-kemarin numpuk kayaknya. PR lagi, tenang nanti saya bantuin. Yang lain ada pertanyaan? Ujang mau nanya? Ya Mas, udah diwakilin Mbak Uci tadi di awal. Ya, tapi titik pesan juga, terutama untuk FEB dan program studi yang lain, tolong diinventarisir karena saya memang juga menemukan beberapa, gitu kan? Termasuk yang ada di FEB itu ada lulusan yang tidak tercatat di Korla Pendidikti. Betul, Mas. Akan tetapi, kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak LLDT Wilayah 3, seandainya mahasiswa tersebut di bawah tahun pelaporan ataupun tahun semester awal pelaporan, nanti database-nya akan ditanganin oleh PDDikti Wilayah 3 dan tidak masalah. Kalau seandainya mahasiswa tersebut lulusnya di atas semester awal periode pelaporan, berarti harus ada pembukaan tipe 1 dan tipe 1 tahu sendiri prasyaratnya. Itu seperti itu. Ya. Pahami ya teman-teman ya. Kayak misalkan kebidanan nih, kebidanan semester awalnya tahun 2062. Kalau seandainya ada mahasiswa lulus tahun 2005 tidak terdaftar di Forlab, ya enggak masalah. Tapi kita akan laporkan ke LLDT Wilayah 3 sebagai bank database sebelum adanya semester laporan yang dibukakan oleh kebidanan, dan nanti yang akan mengasih legalitas itu adalah LLDT Wilayah 3 terkait dengan urusan mahasiswa tersebut. Sudah tidak berurusan dengan kita lagi, kampus. Mas, kalau kita mau tahu tahun awal semester pelaporan prodinya kita dari mana, Mas, kalau petugas? Kalau kita kepengen tahu ya, PDDT. Rekapitulasi pelaporan. Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari ini itu 100. Nah, ini semester awal pelaporan nih, Mas Ujang nih. Oh, iya ya. Jadi kalau ada prodi akuntansi yang di bawah tahun 2021 tidak masuk ke dalam Forlab ya wajar, kan itu.
Ya. Gitu. Terus kalau misalkan kayak nih ilmu komunikasi S2, ada yang sebelum tahun 2005 kok lulus tidak terlaporkan di Dikti, itu juga. Tahun kelulusannya di bawah tahun semester awal periode, maksudnya gitu kan ya? Ya, betul. Tahun kelulusan ya. Tahun kelulusan, ya. Ini kalau pengen lihat di sini ya. Oh nih, kita kebidanan 2061. Ada pertanyaan yang lain? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, untuk sementara saya sudahi dulu sembari menunggu informasi-informasi terbaru dari LL Dikti Wilayah 3 terkait dengan pengembangan sistem. Dan nanti juga kapan waktu ini juga lagi sedang saya kaji terkait dengan PIN ya. PIN nanti juga akan ada seolah-olah kayak ada penambahan fitur baru, akan tetapi memang belum fix nanti kedepannya. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan PIN itu supaya data eligible, insya Allah operator semua sudah pada tahu ya. Nah, jadi terkait dengan PIN juga nanti ini sih sebetulnya karena PIN ditangani oleh satu orang mungkin hanya Mas Wahyu kali ya yang mungkin yang hanya tahu kan gitu. Akan tetapi data eligible dan tidak eligible-nya gitu kan, itu kan untuk program studi yang akan mengajukan lulusan dan segala macam itu harus segera dilayangkan ke Mas Wahyu jauh-jauh hari sebelum akan diadakannya SK Yudisium. Kiranya itu saja, nanti terkait juga informasi-informasi dengan feeder, aplikasi feeder 4.0, ya tadi saya sampaikan, tolong diperhatikan dan tolong dilaksanakan, jangan diabaikan. Ya, itu sekali lagi sebetulnya itu saya sudah berkali-kali di-warning juga oleh LL Dikti Wilayah 3. Jadi mohon teman-teman untuk membantu saya juga terkait dengan hal tersebut. Jadi jangan saya mengatakan iya, padahal saya sudah sampaikan ke operator, ternyata operator tidak mengerjakan juga. Kan gitu, ya sama aja kan gitu. Kiranya cukup sekian Bu Wati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Topik, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama uraian dari narasumber kita, Bapak Taufikur Rahman, yang sampai tolong. Apa ternyata bahwa feeder 4.0 ini lebih kompleks permasalahannya. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu operator semua lebih cermat dan lebih teliti. Semoga uraian yang telah kita dengarkan bersama tadi dapat diambil manfaat dan berguna dalam menjalankan tugas khususnya dalam penginputan data. Dan apabila masih ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan langsung secara informal, dicolek aja Pak Topiknya gitu. Dan kita Bu Rektor sepertinya sudah tidak ada ya. Kita akhiri saja. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan setia mengikuti pertemuan ini. Sampailah pada penghujung acara. Marilah kita kan nurut. Sama dengan kita kan selalu nurut, enggak penggo UMC. Enggak, sikap kita masih sendiri. Halo. Ya. Ya, marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu hadir lagi nih. Halo Ibu Endang. Halo. Assalamualaikum Bu. Oh lagi sibuk. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri saja pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.